Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama. Biasanya pada pagi ini di sini adalah kuliah 99 usul dirayah. Tapi pagi ini kuliah itu ditukarkan dengan kuliah khusus pada pagi ini, yang mana sebenarnya saya sudah lama dah tak bercakap secara khusus tentang tajuk ini, tentang Syiah ni. Saya boleh dikatakan tinggal sudah sangat lama. Mungkin banyak maklumat saya tu ketinggalan, mungkin akan didapati begitu nanti. Sebab saya fikir sudah ramai antara kita ni yang sudah mampu untuk bercakap tentang perkara ni. Dengan sebab itu saya kira mereka sudah memadai. Sebab sudah ramai antara kita, antaranya salah seorang penceramah kita nanti, iaitu Ustaz Ahmad Nasim. Dia pun sudah lama dah berkecimpung dalam soal ini. Dengan sebab itu saya lama dah tak bincang, tak berbicara tentang tajuk ni. Apalagi kita nak bincang benda-benda lain lah, juga banyak lagi perkara lain untuk pembinaan dan pembentukan syakhsiah dan masyarakat kita. Tak perlulah diulang benda yang sama, terutamanya bila saya melihat hampir-hampir keseluruhan masyarakat kita sudah faham tentang penyelewengan Syiah, kesesatannya. Saya tengok daripada atasan sampai kepada orang bawahan, orang biasa sudah faham. Tetapi oleh kerana diminta sangat saya bincang tentang tajuk ini, kerana akhir-akhir ini ada sedikit kekeliruan dan kecelaruan dari segi memahami masalah ini, jadi saya nak tak nak jadi menggagahkan diri tampil. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit-sedikit sebanyak manfaat daripada pengalaman saya. Mungkin kita bagi masa perbincangan lebih sedikit selepas ini. InsyaAllah saya dapat berkongsilah bersama tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Apa yang saya tahu dan yang saya selalu sebut daripada dahulu lagi dan disambung oleh orang-orang lain sekarang ini, sebenarnya dalam masalah Syiah ini lebih kepada sudut akidah. Lebih kepada sudut akidah, itulah yang ditekankan dan itulah yang nampaknya sudah meresap ke dalam fikiran masyarakat. Mereka sudah faham tentang perkara ini dan boleh dikatakan semua pihak di mana-mana, bahagian mana pun, kumpulan mana pun, sudah tak terima dah Syiah. Sudah tak terima dah Syiah itu. Tiba-tiba ada orang-orang tertentu yang mengeluarkan cakap-cakap seolah-olahnya apa yang kita sebut selama ini itu sebenarnya tak ada asas yang kukuh. Tak ada asas yang kukuh, semata-mata terpengaruh mengikut perasaan, mungkin hawa nafsu lah, hawa nafsu untuk melaga-lagakan umat Islam, memecah belahkan umat Islam. Ke situ pula perginya. Jadi ke situ pulaknya pergi. Dan golongan yang menentang Syiah, mendedahkan keburukan Syiah ini sebenarnya tidak terbuka fikirannya, tidak luas fikirannya, hanya berada di dalam bilik kecil yang sejuk, buat kajian begitu saja, baca kitab saja tahunya. Jadi ini amat mendukacitakan dan kita semua berasa terkilan sebenarnya dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Sebab apa? Sebab malang sekali, kerana orang-orang yang bercakap begitu adalah
dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama. Kalau orang biasa bercakap, mungkin kita kata dia tak faham. Tapi sekarang keadaannya terbalik. Orang ramai sudah faham. Yang di bawah ni sudah faham. Tiba-tiba kita terkejut, macam mana boleh ada orang-orang yang bercakap begitu. Dan menganggap Syiah ini hanya satu mazhab. Sedangkan sudah lama dah orang faham benda tu, diberi faham. Dan berdasarkan bukti-bukti yang begitu banyak, begitu terang, bahawa Syiah ini, masalah kita dengan mereka bukan soal perbezaan kecil-kecil, remeh-temeh, tetapi ia melibatkan akidah. Kita nak kata mereka tidak nak apa ni, sebarkan ajaran mereka di kalangan kita, itu satu kekeliruan yang amat besar sebenarnya, satu kealpaan yang sangat nyata. Sebab mereka memang selama ini menyebarkan ajaran mereka, dan sehingga berapa ramai di kalangan kita yang terpedaya sehingga jadi Syiah. Takkan mereka jadi Syiah dengan sendiri? Buku-buku kita semua maklum, risalah-risalah, buku-buku disebar secara meluas dalam masyarakat ini. Itu kalau tidak dengan maksud menyebarkan, apa maksudnya? Apa maksudnya? Dan kita tidak berasa sedih, tidak berasa terharu melihat saudara-saudara kita yang telah bertukar menjadi Syiah. Kita rasa tidak ada apa-apa. Ini adalah satu keadaan yang mendukacitakan sangat. Kita berada terlalu di belakang sebenarnya. Terlalu di belakang. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, di mana-mana umat Islam dihentam, disembelih, dan penglibatan negara Syiah yang terkenal, yang disanjung-sanjung itu, amat nyata. Amat nyata. Jadi bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Terutamanya kalau kalangan orang politik, saya pun tak faham. Macam mana bacaan politik? Kita yang tidak ahli politik pun nampak benda tu, orang biasa pun nampak. Itulah benda yang mendorong saya. Saya rasa oleh kerana diminta sangat, saya bercakap, saya nak bercakap lah. Tapi apa yang saya nak cakap pada pagi ini sama seperti dahulu juga, bahawa perbezaan di antara kita dengan Syiah bukan perbezaan mazhab. Kalau kita kata mazhab, itu silap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kewujudan Syiah itu sendiri adalah satu konspirasi, satu pakatan dan perancangan jahat oleh orang-orang Yahudi. Kita kena ingat itu. Jangan ingat main-main. Dengan situ, dengan sebab itu perancangan dia sangat halus. Cuba tengoklah, sampai sekarang masih lagi kita keliru. Kadang-kadang mengejutkan, kadang-kadang menggemparkan sesama kita, kenyataan-kenyataan itu. Ini semua kerana kehalusan perancangan mereka. Macam-macam caranya. Dengan sebab itu saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini kepada apa yang selama ini saya cakap, saya bicarakan di hadapan orang ramai, iaitu Syiah sebenarnya bukan mazhab dalam Islam, seperti perbezaan kita dengan mazhab Malik, mazhab Hanafi dan sebagainya. Bukan begitu. Tetapi sebaliknya, perbezaan di antara kita dengan mereka adalah perbezaan akidah. Dan mereka, kalau kita tidak letak mereka ini sebagai bukan Islam, bahaya. Kita bahaya. Dia tak bahaya. Kita yang bahaya. Kita yang akan kerugian besar. Akan tergadai banyak perkara. Itu yang kena ingat. Itu yang kena ingat. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, semua saya rasa ramai antara kita ni sudah maklum, sudah pun tahu bahawa ini adalah perancangan golongan Yahudi di peringkat awal. Dan Syiah terlalu banyak kesamaannya dengan Yahudi. Dan yang mengasaskan, yang diterima sebagai pengasas Syiah oleh ahli sejarah, juga Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam, namanya Abdullah bin Sabah. Perkara ini, ni orang ni, nama ini bukan sahaja tersebut di dalam kitab-kitab kita.
Terlalu banyak dalam kitab sejarah Islam, Tabari dan lain-lain, semua ada sebut dalam kitab-kitab firaq tentang golongan-golongan yang berpecah atas nama Islam ini pun terlalu banyak. Semua ada sebut perkara ni. Tetapi golongan Syiah, bila mereka tahu orang-orang Islam ni sedar dan mengaitkan mereka dengan Yahudi, mereka cuba memutuskan hubungan dengan Ibnu Sabak. Mereka kata, kita tidak ada kena-mengena, tidak ada hubungan dengan Ibnu Sabak itu. Ajaran kita bukan diambil daripada mereka. Bahkan ini adalah suatu perkara yang diada-adakan oleh golongan ahli sunnah, ahli sejarah, ahli sunnah, untuk menutup keaiban mereka, kesilapan mereka, dan meletakkan kesalahan atas belakang orang lain. Lalu mereka mengada-ngadakan satu peribadi, satu manusia khayalan, dengan kumpulan dia yang sebenarnya khayalan semua. Sebenarnya tak pernah wujud pun Abdullah bin Sabak itu. Dan mereka tulis banyak buku, antaranya ialah oleh Murtadha Al-Askari. Dia tulis 2 jilid tentang Ibnu Sabak itu tidak wujud. Ini ada permainan ahli sejarah, ahli sunnah sahaja untuk memburuk-burukkan Syiah. Begitu kata mereka. Tetapi mereka lupa bahawa Ibnu Sabak itu bukan sahaja tersebut di dalam kitab-kitab kita ahli sunnah wal jamaah sebagai pengasas kepada Syiah, tetapi juga kitab-kitab mereka, kitab-kitab Syiah sendiri pun sebut begitu. Bahkan di dalam kitab Rijal Kashi, kitab Syiah yang terkenal, disebutkan Ja'far As-Sadiq sendiri mendoa, melaknat Abdullah bin Sabak. Takkan dia nak laknat seorang yang tak pernah wujud? Dan dalam kitab-kitab Syiah juga tersebut, Sayyidina Ali menangkap pengikut-pengikut Abdullah bin Sabak, dan bahkan dibakar sebahagian daripada mereka. Ibnu Sabak terlepas, dia sempat melarikan diri dan tak sempat ditangkap. Takkanlah Sayyidina Ali sibuk ni tangkap bayang-bayang, khayalan yang tak pernah wujud? Dan ini semua ada di dalam kitab-kitab Syiah. Di situ mereka lupa. Mereka ingat cerita Ibnu Sabak ini hanya ada di kalangan ahli sunnah sahaja, di kalangan penulis-penulis ahli sunnah. Mereka tak, mereka ingat jangkauan dan tangan-tangan ahli sunnah ni tak boleh sampai kepada kitab-kitab mereka. Rupa-rupanya bila kita dedah begitu, mereka pun bingung, mati akal. Kenapa yang mereka tu berusaha sangat-sangat, sungguh-sungguh memutuskan hubungan mereka dengan Ibnu Sabak? Kerana kalau kita perhatikan ajaran yang pernah dikemukakan oleh Ibnu Sabak dahulu, betul-betul seperti ajaran yang mereka pegang sekarang. Di dalam kitab Syiah sendiri disebutkan bahawa orang yang mula-mula mengajarkan fahaman Sayyidina Ali itu imam yang wajib ditaati, dilantik oleh Allah dan mempunyai sifat-sifat ketuhanan, Ibnu Sabak lah yang mula-mula mengajar begitu. Sekarang ni kita tengok dalam ajaran Syiah memang begitu. Memang dianggap, mana ada yang menganggap seperti imam dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana ada dan mempunyai kelebihan-kelebihan sampai kepada mempunyai sifat-sifat ketuhanan itu. Tidak ada pada golongan lain selain daripada golongan Syiah, dengan berbagai-bagai nama yang begitu banyak, puak-puak pecahannya itu semuanya timur itu. Ada yang melampau, lebih melampau, ada yang kurang sedikit, tetapi asasnya Sayyidina Ali itulah dijadikan sebagai tokoh untuk memfitnah, untuk mengelirukan masyarakat. Kalau Ibnu Sabak, orang yang mula-mula mengajar membenci kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi mereka, menentang mereka, memburuk-burukkan mereka, cuba mencungkil, mencari kesalahan-kesalahan kalau-kalau nak ada, dan ditonjol-tonjolkan itu, kalau Ibnu Sabak, orang yang mula-mula mengajar begitu, maka yang menerima ajaran tadi tak ada golongan lain selain daripada Syiah. Itu cerita yang sebenarnya. Mereka tengok, nampak sama sangat.
nanti orang Islam ni dia sensitif sangat dengan Yahudi. Bila kata ada kaitan dengan Yahudi, mereka akan tolak terus. Jadi dia cuba putuskan hubungan dengan Ibnu Sabah itu, bahkan menafikan kewujudan Ibnu Sabah. Itu cerita Syiah. Kemudian kalau kita tengok ajaran-ajaran dia ni yang kita kata Yahudi, dan nanti saya akan sebut hadis pun ada sebut kaitannya dengan Yahudi. Sekarang ni ulama-ulama kita di seluruh dunia, di mana-mana, bukan seperti dahulu masa saya mula-mula bercakap tentang Syiah ni, ulama-ulama Arab sedikit yang menulis tentang perkara ni. Bahkan ramai yang antara mereka yang tak sedar, sebab mereka tidak berhadapan secara langsung dengan Syiah pada masa itu. Tapi berbeza dengan sekarang ni, boleh dikatakan ulama-ulama besar semua sudah tahu macam mana tipu daya mereka, macam mana perancangan jahat mereka itu. Bahkan mereka telah menulis, masing-masing tulis kitab yang dulu kita tengok terpedaya, terpengaruh, bahkan sampai pergi ke Iran. Sekarang ini sudah tidak begitu. Lama ramai dah yang sudah sedar. Mereka tulis kitab masing-masing mengingatkan umat tentang bahayanya Syiah ini yang bangkit atas nama Islam, atas nama revolusi Islam ini, dan cukup mengelirukan umat Islam. Mereka mencuba menyedarkan. Itu keadaan yang berlaku di seluruh dunia sekarang ini. Tetapi malangnya antara kita ni ada juga yang ketinggalan sebenarnya. Jauh sangat ketinggalan di belakang. Dan tidak sedar bahawa tindakan kita itu sebenarnya merugikan umat Islam sendiri. Memecah belahkan sesama kita. Orang yang cuba menyedarkan masyarakat, menyebutkan tentang penyelewengan Syiah dari segi akidah, itu pula dituduh macam-macam. Ini adalah satu fenomena yang amat merugikan umat Islam. Sepatutnya tidak berlaku begini, terutamanya daripada ahli-ahli politik yang menjaga kesejahteraan masyarakat Islam. Sepatutnya begitu. Kalau kita tengok perbandingan Yahudi, ahli kitab, khususnya Yahudi dengan Syiah, memang terlalu banyak. Sebahagiannya memang telah dimulakan oleh Ibnu Sabah. Sebahagian yang lain tidak, sebab Ibnu Sabah pun tak tahu yang kemudiannya akan lahir 12 beberapa imam lagi selain daripada imam yang dianggap Syiah dan pernah dia ketahui semasa hidupnya. Selepas itu ada lagi beberapa imam. Semua sekali seperti yang kita maklum sekarang ini, mengikut Syiah Imam 12 yang begitu popular dan begitu mengelirukan. Ibnu Sabah pun tak tahu imam-imam itu, tapi kemudian ditambah oleh orang kemudian. Sebab itu kita kata ini satu perancangan, satu konspirasi yang sangat rapi, dan disambung terus menerus sampai ke zaman kita hari ini. Kejayaan yang pertamanya perancangan ini ialah terbunuhnya Sayyidina Uthman itu. Kita tengok kalau dalam Quran sebut, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina itu ayat itu. Kalau kita perhatikan, Allah SWT sebutkan kamu akan dapati orang yang paling kuat permusuhannya dengan orang Islam ialah Yahudi dan orang-orang musyrikin, dan yang paling dekat, paling bersimpatilah antara musuh-musuh kita ialah orang-orang Nasara. Tapi kalau kita perhatikan dalam sejarah, dengan musyrikin banyak peperangan berlaku, dengan Nasara juga banyak peperangan berlaku antara umat Islam dengan mereka, banyak berlaku. Tapi dengan Yahudi ni mana ada di zaman Rasulullah SAW? Tak ada. Tak ada. Kalau ada pun sekarang ni jauh lama. Sedangkan Allah sudah kata inilah musuh kita yang paling ketat, yang paling teruk. Tapi bagaimana permusuhan itu? Sedangkan Allah tentu benar bila dia kata tentu benar. Macam mana cara Yahudi ni memusuhi Islam, memerangi Islam dalam bentuk macam mana? Yang dikatakan musuh yang paling ketat kepada umat Islam ialah Yahudi, itu macam mana? Kita tak nampak kalau kita tengok sejarah zahir dalam bentuk peperangan begitu. Kecuali akhir-akhir ini zaman kita ni, kita nampaklah
bagaimana mereka menzalimi, menganiayai orang-orang Palestin, itu nampaklah. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan betul-betul apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran itu, sebenarnya dari segi perancangan dan konspirasi mereka yang sangat halus, terus-menerus berjalan daripada dahulu sampai sekarang dalam berbagai-bagai bentuk. Dan itu sebenarnya lebih dahsyat lagi daripada yang lain-lain. Khususnya kalau kita lihat dari segi pengasas Syiah itu, mereka, dia telah berjaya, Ibnu Sabah. Apa kejayaannya? Kejayaannya mati khalifah umat Islam yang ketiga, Sayyidina Uthman. Itu kejayaannya. Dan huru-hara masyarakat Islam. Di zaman Sayyidina Ali, beberapa tahun beliau memerintah, umat Islam terhenti peperangan jihad dengan orang-orang kafir. Yang berlaku di zaman beliau ialah peperangan sesama Islam. Apa yang kita ketahui sebagai perang Jamal, perang Siffin, kemudian pecah lagi perang Dinaharwan antara sahabat-sahabat dengan puak-puak Khawarij. Semuanya ini berpunca daripada Syiah. Bagi kita ini yang sangat besar. Permusuhan dia berjaya di situ, tapi dengan cara halus. Sebab mereka tahu pada masa itu mereka pun bukan ada negara. Kalau Kaisar itu Kristian yang ada negara. Yang ada negara yang lawan nak menghancurkan Islam, musyrikun itu ada, kafir Quraisy, Mekah dan lain-lain lagi. Tapi Yahudi tidak ada. Masa tu mereka menumpang-menumpang saja. Tetapi mereka buat kerja tu sangat halus. Sehingga apa yang tidak dapat dilakukan oleh agama-agama lain berjaya dilakukan oleh mereka. Bagaimana kita nak tebus, nak dapat balik khalifah itu? Umat Islam, sahabat-sahabat tu yang begitu rapat dengan Rasulullah, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertembung sesama sendiri, bunuh membunuh sesama sendiri. Itulah kerugian yang amat besar kepada umat Islam yang berpunca daripada Syiah. Kalau kita perhatikan itu nampak secara halus. Dan kemudian dengan ajaran Syiah itu terus menerus menjadi duri dalam daging umat Islam. Dalam sejarah kalau kita baca, setiap satu negara Islam mana-mana pun jatuh kerana Syiah. Ini kena tahu. Khususnya orang politik kena tahu. Mesir jatuh ke tangan Syiah, walaupun Syiah yang berbeza daripada Syiah yang ada sekarang, Syiah Ismailiyah, tapi Syiah juga. Syiah juga. Kemudiannya baru ditumbangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berapa ratus tahun kemudian. Mereka menguasai Mesir. Bahkan Universiti Al-Azhar itu diasaskan oleh mereka asalnya. Walaupun tidak majulah, tetapi mereka yang pengasasnya. Ada kerajaan Umayyadiyah, Syiah juga. Dan mereka lah yang bawa lari apa Hajarul Aswad selama 20 tahun hilang. Tak ada Hajarul Aswad di tempatnya. Lama selepas itu barulah dapat balik. Dan mereka letak dijadikan sebagai tangga, pijak situ, semua orang pijak di suatu ketika dahulu. Itu dalam sejarah. Dan di mana-mana pun kalau kita tengok ada peranan mereka. Tatar dapat melakluk Baghdad dengan pertolongan Ibnul Al-Qami, menteri Syiah. Itu dalam sejarah, terlalu banyak. Ini kejayaan yang besar yang kita tidak nampak. Dia bermain di belakang tabir. Kalau dengan Kristian, kita kenali perang salib. Kita tahu ada perang salib yang berterusan sekian lama. Nyata begitu. Padahal itu Allah SWT sebut sebagai musuh yang paling ringan. Musuh yang paling ketat ni mana kesan dia? Mana kita pernah berhadapan dengan mereka? Sebenarnya mereka tak berani pun secara berdepan ni, daripada dulu, daripada dahulu. Sekarang ni baru ada taring. Dulu tak ada, dia tak berani. Apa yang mereka boleh buat dengan cara itulah. Inilah Syiah, inilah bahaya telur Syiah yang sangat berbahaya kepada umat Islam. Sampai sekarang ni dia menjadi masalah kepada umat Islam. Tetapi ramai antara kita yang tak sedar. Cuba kita tengok hulu, sifat hulu terhadap seseorang yang dianggap sebagai ketua pemimpin. Ini ada pada Syiah.
Yahudi ada juga. Dalam Quran sebut Yahudi kata Uzairun ibn Allah, Uzair anak Allah. Kristian kata Nabi Isa anak Allah. Melampau. Padahal manusia dia tahu. Dalam Quran disebut kana ya'kulani at-ta'am, ibu dia dan dia Nabi Isa makan, makan kedua-duanya makan. Bila makan maknanya makhluk lah. Bila makan maknanya makhluk. Sebab nak makan itu berapa banyak perlu makanan itu. Kalau kita kata padi, beras, nak jadi beras itu perlu kepada berapa banyak sekeliling. Tiba-tiba dia makan, dia memerlukan itu. Perlu kepada hujan, perlu kepada cahaya matahari, perlu kepada tanah, perlu kepada itu. Boleh jadi Tuhan ke yang memerlukan kepada berlapis-lapis itu? Tak mungkin. Tapi mereka kerana ta'assub terima juga. Ini ada di dalam Syiah. Bahkan lebih dahsyat lagi. Kerana mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada imam-imam itu. Kalau 12 imam, semua tahu perkara ghaib. Yang dahulu tak ada pun cerita sampai begitu. Kalau ada pun seorang saja, Nabi Isa, Uzair itu. Tetapi sikap melampau, memuja manusia sampai mengangkat ke tahap ketuhanan ini memang begitu banyak sekali terdapat di dalam Syiah. Dan ini sebenarnya yang mereka warisi daripada Yahudi. Yang melampau itu, sikap yang melampau itu. Kemudian mereka mengatakan Quran yang ada ini tidak asli. Ini juga Ibnu Sabak yang bawa dahulu. Tidak asli. Yang aslinya ada pada Imam Mahdi. Kita tidak ada petunjuk. Petunjuk yang ada ni palsu. Quran yang sebenarnya dibawa oleh Imam Mahdi yang dikatakan telah bersembunyi di dalam satu gua, satu lubang di Iraq, Surraman Ra'a namanya, hilang di situ. Sampai sekarang ni tak keluar-keluar. Bermakna Quran yang asli, yang sebenar tu tidak dapat dijadikan sebagai panduan oleh umat. Apa maknanya kita kata semua ni? Tetapi mereka semua letak ini kepada sahabat-sahabat yang jahat, memusuhi sahabat. Ini juga yang mereka warisi daripada Ibnu Sabak. Ibnu Sabak sangat benci kepada sahabat-sahabat Syiah. Cuba tengok, mana ada dalam kumpulan Islam yang mendakwa sebagai Islam ini seperti Syiah yang begitu benci sangat kepada sahabat ini? Tak ada. Dan pukulan mereka terhadap sahabat itu sangat dahsyat. Akibat dia, kesan dia, kalau perang kita hancur negeri, hilang negeri, gitulah. Memang dahsyat juga. Memang banyak berlaku. Dulu Iran itu dikuasai oleh Ahli Sunnah. Imam-imam besar Ahli Sunnah lahir di situ. Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Sijistani, dan ramai lagi yang lain. Itulah tempat lahirnya Iran. Tapi dapat kepada Syiah. Ya. Di Andalusia, Spanyol, dulu Islam dapat kepada orang kafir. Dapat. Memang dapat. Memang itu satu kerugian besar. Tetapi kerugian yang hasil pukulan Syiah yang diterima daripada Ibnu Sabak itu menyebabkan kita akan kehilangan sumber kita. Itu lagi besar. Ini permainan Yahudi. Kalau itu hilang negara, ya hilang. Tapi orang Islam tetap ada. Quran tetap ada. Hadis tetap ada. Tapi bila kena penyakit Syiah ni, bila kita terima sahabat ni jahat seperti kata mereka, bahkan sahabat ni telah murtad, telah kafir, munafik dan sebagainya, perampas. Pada pandangan mereka, perampas hak Sayyidina Ali. Sepatutnya Sayyidina Ali yang terus menjadi imam, menjadi khalifah selepas Rasulullah wafat, tiba-tiba dirampas. Sebelum sampai kepada Sayyidina Ali itu, tiga orang khalifah. Ini semua perampas. Dan mereka tuduh macam-macam. Apa akibatnya? Sahabat-sahabat semuanya murtad. Apa akibatnya? Akibatnya Quran yang ada ni kita tak boleh percayalah. Quran, hadis yang ada ni kita tak boleh pegang. Sebab apa? Semuanya sampai kepada kita melalui sahabat. Kalau Quran dia, dia sendiri sudah kata tak ada. Ada dengan Imam Mahdi. Jadi Quran yang ada sekarang ni macam mana? Siapa yang bawa? Siapa yang ajar? Dengan bacaannya berbeza daripada bahasa Arab yang lain. Ada kaedahnya sendiri, ada tajwidnya.
Walaupun sama-sama bahasa Arab, yang kita terima macam tu dengan ajaran Al-Quran, isi kandungannya, siapa yang ajar itu semua? Siapa yang mempraktikannya di alam nyata kalau tidak sahabat? Bila kita terima Quran ini palsu, hadis ini semua karut, rekaan sahabat, habislah kita. Ini lebih dahsyat daripada hilang negara. Hilang negara itu pun bukan kita suka, bukan suatu yang menggembirakan. Ia amat menduka citakan. Tetapi benda tu dia boleh bertukar-tukar. Tetapi kalau hilang sumber rujukan kita, habis. Dia pukul tu, dia bukan pukul atas. Kalau pokok, bukan dia potong gergaji bahagian dahan dia, bukan. Tapi dia pukul akar yang orang tak nampak. Ini peranan Yahudi yang Allah SWT kata paling dahsyat permusuhannya terhadap umat Islam itu, paling dahsyat. Allah SWT kata itu mesti betul. Dan kalau kita lihat dari sudut-sudut tadi, nampak. Kalau tidak, tak akan nampak. Baru sekarang ni baru nampak. Duduk-duduk buat nyanyi kepada apa ni orang-orang Palestin, itu saja. Tetapi yang lain-lain tak nyata. Yang lain-lain tak nyata. Ini semua termasuk ajaran Yahudi yang telah pergi kepada Syiah. Syiah sebenarnya adalah topeng Yahudi. Topeng Yahudi. Pada hakikatnya Yahudi di belakang. Sebab itu segala perancangan dia sangat. Yahudi memang satu bangsa yang cerdik, yang bijak. Bila dia buat sesuatu, halus cara dia tu. Kita tak perasan, tak sedar. Segala budaya, segala adat, segala tamadun yang kita terima sekarang ni, berapa banyak peranan mereka di sebalik. Tapi itu dari segi dunia. Dari segi dunia, mereka nak dunia sekadar itu. Tapi Syiah dia tukar dalam bentuk agama, tukar dengan nama agama. Itu lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Sebab apa? Bila orang yang mengikut ajaran dia tu, dia fikir dia melaksanakan tuntutan agama akan mendapat pahala di akhirat nanti. Ini lagi bahaya sebenarnya. Tetapi dia ada kaitan dengan Yahudi juga. Ada kaitan dengan Yahudi juga. Kalau kita lihat banyak lagi dari sudut-sudut yang lain, misalnya dalam Quran disebutkan Yahudi ini mendustakan para nabi. Yahudi juga membunuh sebahagian daripada nabi, bunuh kan? Ah, memang itu ada dalam Quran. Kalau kita lihat, orang yang bunuh nabi tak adalah selepas nabi kita, mana ada. Tapi yang bunuh anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunuh orang-orang yang rapat dengan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, siapa? Syiah. Di sini ada kesamaannya juga dengan Yahudi. Tidak kerana lain, melainkan kerana mereka semua tu nak menegakkan kebenaran, nak membawa ajaran Islam. Tiba-tiba mereka bunuh. Nabi pun boleh bunuh. Orang yang perangai macam ni, kalau nak tengok kemudian, mana ada dalam kumpulan yang mendakwa Islam, tak ada yang lain kecuali Syiah. Kalau bunuh Sayyidina Uthman, kejayaan yang pertama Syiah. Syiah bunuh sahabat-sahabat yang perang sama sendiri, Syiah juga. Bunuh Sayyidina Ali, Syiah juga. Walaupun dikatakan dalam sejarah itu orang Khawarij, Ibnul Muljim Khawarij, tapi sebenarnya dia adalah Syiah dahulu. Sebelum itu dia Syiah. Dia pernah nak sujud kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali marah kepada dia, halau dia. Halau dia. Lepas tu dalam pakatan mereka, bila Sayyidina Ali ni sudah dipujuk oleh sahabat-sahabat untuk bersatu dengan Sayyidina Muawiyah, mereka bimbang. Lalu mereka mencetuskan huru-hara sehingga berlakunya peperangan yang dinamakan Jamal dan Siffin itu. Dan akhirnya mereka berpecah. Ada yang terus dengan Sayyidina Ali dan ada yang keluar sebagai penentang Sayyidina Ali, yang hakikatnya adalah Syiah juga. Hakikatnya adalah Syiah juga. Dulunya dia Syiah. Semasa dia Syiah, dia nak sembah Sayyidina Ali. Kemudian dia bunuh Sayyidina Ali. Yang bunuh Sayyidina Hasan, dan mereka letak pembunuh Sayyidina Hasan ni Sayyidina Muawiyah. Padahalnya bukan. Dalam kitab-kitab mereka sendiri disebutkan bahawa yang membunuh Sayyidina Hasan ialah mereka. Mereka yang bunuh Sayyidina Hasan.
Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, memang jelas nyata. Bila Sayyidina Hasan nak berbaiat, nak menyerahkan kuasa kepada Sayyidina Muawiyah, maka pengikut-pengikutnya memberontak dan marah kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan yang berada di atas sejadahnya sedang bersembahyang, mereka tarik sejadah itu sampai rebah Sayyidina Hasan. Dan mereka dah yang menikam Sayyidina Hasan sampai tembus paha. Mereka. Sebab apa? Sebab mereka takut. Bila Sayyidina Hasan serah kuasa kepada Muawiyah, habislah kita semua. Mereka tak pernah mahu umat Islam ni berdamai, menjadi satu, bersatu padu. Tak pernah mahu. Walaupun orang yang nak begitu, mereka sebut sebagai imam yang wajib ditaati. Tapi mereka tak taat juga. Tengok Sayyidina Hasan, kenapa tak taat? Dan Sayyidina Hasan sendiri terima Sayyidina Muawiyah, kenapa mereka tak terima? Masih duduk kata Muawiyah itu kafir, Muawiyah itu jahat. Jadi Sayyidina Hasan diserah kuasa kepada orang kafir lah. Serah kuasa kepada orang jahat, begitu. Bolehkah seorang imam yang dilantik oleh Allah, yang maksum, melakukan begitu? Dia tak fikir pula. Inilah yang kita kata tabiat golongan Syiah. Sayyidina Hussein bila mati di Karbala, mereka letakkan kesalahan membunuh itu kepada pemerintah semasa, iaitu Yazid, yang sebenarnya berdasarkan kitab-kitab mereka sendiri, yang membunuh Sayyidina Hussein itu ialah Syiah. Syiah. Sebab itu Ali Zainal Abidin, yang disebut sebagai As-Sajjad itu, anak kepada Sayyidina Hussein, yang turut serta dalam rombongan Sayyidina Hussein nak pergi ke Kufah atas permintaan mereka pergi ke sana. Lepas itu Ali Zainal Abidin ini yang dianggap oleh Syiah Imam 12 sebagai imam yang keempat, dia tak pernah memberontak. Dia tidak pernah buat apa-apa. Dia sudah tahu dah ini permainan golongan Syiah yang mendakwa pengikut setia ayahnya, pengikut setia datuknya, tetapi telah belok terhadap mereka, bahkan telah bertindak jahat terhadap mereka. Dia sendiri yang menjadi saksi di medan Karbala. Dan ini tersebut di dalam kitab-kitab Syiah, bahawa Ali Zainal Abidin sendiri mengatakan Syiah lah yang membunuh ayah dia dan mana-mana yang terbunuh di dalam peristiwa itu, bukan Yazid. Tapi mereka letak atas pemerintah. Ini permainan dia daripada dulu lagi. Tetapi nasib baik, benda-benda ini juga tercatat di dalam kitab mereka. Kalau ada dalam kitab kita, dia tak percaya. Ada dalam kitab dia pun sekarang ni orang dia menafikan. Dia kata ini tak betul lah ini. Macam mana? Bukan saya nak apa ni, Ali sahaja yang mengatakan begitu. Adik-beradik saya nak Hussein, iaitu mak saudara kepada Ali Zainal Abidin itu, namanya Ummu Kulthum, isteri kepada Sayyidina Umar, dan adik-beradiknya seibu sebapa dengan Hussein dan Hasan, iaitu Zainab, juga ada dalam rombongan itu. Mereka juga kemudiannya mendedahkan bahawa pembunuhan itu dilakukan oleh Syiah, bukan oleh Yazid. Sebab itu Zainab, kubur dia sampai sekarang pun diterima di Syam. Ali Zainal Abidin bila tentera Yazid datang dan menyelamatkan mereka, bawa kepada Yazid ke Syria, ke Syam pada ketika itu, Yazid bagi peluang, bagi pilihan sama ada nak duduk tinggal di Syam atau nak pulang ke Madinah. Kalau nak pulang ke Madinah, mereka akan diiringi oleh tentera yang mengawal. Antara yang nak pulang ke Madinah ialah Ali Zainal Abidin, yang ikut serta dalam peperangan itu tapi tak mati, sempat diselamatkan. Dia duduk di Madinah. Yazid menghantar tenteranya mengiring dia bawa pergi ke Madinah. Zainab tak mahu pergi ke Madinah, tak mahu pergi ke Kufah. Kufah dia tahu situ adalah orang-orang yang belok terhadap ayahnya, penipu dan berdusta, berkhianat terhadap ayahnya, menjemput ayahnya untuk pergi ke sana. Kononnya pemerintah semasa ini jahat, zalim, kita memberontak, kami nak lantik kamu sebagai khalifah. Itu semua tipu belaka. Akhirnya Zainab yang tengok sendiri apa yang dilakukan oleh Syiah di Karbala itu, tak mahu pergi ke Madinah dan hendak terus tinggal di Syam pada ketika itu.
Dan dia tinggal di sana sampai mati dan dikebumikan di sana. Kuburnya ada di sana. Bagaimana kita nak kata Yazid ini tidak baik? Kalau tidak baik, kenapa Ali Zainal Abidin itu memberikan taat setia bayaannya kepada Yazid? Dan beliau diam, senyap. Kalau kita kata, oh, dia takutlah sebab ada ancaman, ada tekanan. Tak boleh. Mungkin kepada kita boleh. Tapi kepada Syiah tak boleh. Sebab apa? Sebab itu imam. Bukan sebarangan orang. Imam ini nak jadi imam tu kena paling berani dalam dunia. Baru boleh jadi imam. Itu salah satu syarat imam. Kalau orang lain boleh mati syahid, tak takut pun orang biasa. Apa imam takut? Dah kalau dia tahu, imam tu tahu dia akan mati macam mana. Dia tahu. Mengikut ajaran Syiah lah. Mengikut ajaran Syiah, imam ni tahu bagaimana dia nak mati. Bila dia nak mati. Tuhan bagi pilihan kepada dia. Dan dia tahu dah dia tak akan mati kerana dibunuh. Kenapa dia tidak berontak? Itu persoalannya. Bila begitu, di sana Zainab, kenapa? Cuba kita perhatikan. Dalam masyarakat kita pun yang begitu terpengaruh. Ini juga salah satu yang merisaukan saya, yang menyusahkan kerja saya. Walaupun saya sudah lama tinggal cerita pasal Syiah ini, tapi kita bila pergi lebih jauh ke dalam, rupanya dalam kita tu sendiri berapa banyak pengaruh Syiah. Bila kita nak bersihkan yang itu, ramai antara kita ni yang menentang pula. Yang tak faham. Dia ingat itu ajaran Islam. Dia ingat itu yang betul. Padahal itu yang diselewengkan juga. Tapi telah meresap dalam ahli sunnah. Tanpa mereka sedari. Mereka ingat ini bukan ada kaitannya dengan Syiah. Misalnya, contohnya. Hasan Hussein. Cucu Rasulullah. Yang kita tahu, Hasan Hussein. Mana ada yang lain? Tak disebut. Kenapa tak disebut? Kita tak tahu. Seolah-olahnya, anak Fatimah dengan Sayyidina Ali, dua orang itu saja. Syiah pun tonjol itu juga. Mereka tu patutlah begitu. Masalahnya kita orang ahli sunnah. Sebab kita pun terima daripada dia juga benda tu. Kita tak fikir, kenapa dua orang ni? Tidakkah Zainab dan Ummu Kulthum tu juga anak Fatimah dengan Sayyidina Ali? Kenapa dia tidak ditonjolkan? Dan hampir-hampir orang Islam ni berapa ramai tak tahu pun yang Ali dengan Fatimah ini selain daripada Hasan dan Husain ada anak lain. Kenapa mereka tidak tonjol? Sebab Zainab itu menyebelahi pemerintah semasa. Mereka marahlah. Zainab itu asalnya nak pergi. Suami dia Abdullah. Abdullah bin Ja'far. Tak bagi. Pergi ikut dengan Sayyidina Husain. Sampai kemudiannya Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Suami dia tak pergi. Tapi Zainab nak pergi juga. Sampai bercerai dua tu. Bercerai. Begitu fitnahnya berlaku. Bercerai. Kalau nak kira, ini hebatlah tu. Pengorbanan dia. Kerana nak ikut Husain, pergi ke Kufah, bercerai dengan suami dia. Tetapi kenapa Syiah tak sebut? Sebab dia mendedahkan rahsia yang membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya dalam rumbungan itu ialah Syiah. Dia yang mendedahkan. Di dalam kitab-kitab Syiah sendiri ada nama dia. Sebab itu tidak ditonjolkan. Dan kenapa mereka tidak sebut Ummu Kulthum? Padahal Ummu Kulthum itu pun cucu Rasulullah. Seseolahnya cucu Rasulullah ada dua saja. Itu yang kita tahu. Yang sampai kepada kita ahli sunnah ni pun. Sebab mereka marah. Bila mereka tak berkenan, mereka buang sajalah. Yang kita jadi mangsa. Sebab kita duduk bergantung dengan dia. Sekarang ni bila kita nak cerita, ramai yang tidak faham. Di situ. Situ masalah. Tapi Alhamdulillah kita terus buat kerja. Lama-lama orang faham. Lama-lama orang faham. Ummu Kulthum mereka marah. Satu, sebab Ummu Kulthum mendedahkan rahsia juga mereka. Bukan Zainab saja yang mendedahkan rahsia pembunuhan Husain itu. Bukan oleh Yazid tapi oleh Syiah. Tetapi Ummu Kulthum juga yang mendedahkan. Dan benda ini juga ada di dalam kitab-kitab Syiah. Kemudian Ummu Kulthum itu adalah isteri kepada Sayyidina Umar. Itu sebab mereka marah.
Mereka benci kepada umat. Bila benci kepada umat, dia benci semua. Ini perangai Syiah. Inilah yang sangat bahaya. Inilah permainan dia. Dia tukar, ubah sejarah. Selewengkan fikiran orang. Inilah Yahudi. Inilah permainan Yahudi yang amat dahsyat itu. Yang kita tidak sedar. Kita tak berperan dengan dia secara zahir. Tetapi dia telah kuasai fikiran kita. Dengan cara tadi. Dengan cara tadi. Tanpa kita sedari. Ummu Kulthum adalah isteri kepada Sayyidina Umar. Walaupun setengah-setengah orang Syiah menafikan ini, dia kata tak ada. Ini semua karut. Ini semua ahli sunnah, cerita ahli sunnah semua. Padahal di dalam kitab mereka pun ada sebut bahawa Ummu Kulthum itu berkahwin dengan Sayyidina Ali. Cuma dia sebut tak eloklah. Dia sebut tak baiklah. Dia sebut itu, inilah kata dia, faraj yang mula-mula dirampas daripada kita. Dia sebut macam tu. Dalam kitab Al-Kahfi disebutkan begitu. Inilah faraj yang mula-mula dirampas daripada kita. Seseolahnya Sayyidina Umar menjadikan Ummu Kulthum itu sebagai isterinya dengan paksaan, dengan tekanan terhadap Sayyidina Ali. Dia lupa Sayyidina Ali itu siapa. Nak mudah-mudah nak paksa, nak tekan begitu. Kalau betul cerita tu, tak mungkin. Kalau Sayyidina Umar ni seorang yang jahat, apalagi kalau kita terima kata mereka bahawa Sayyidina Umar ni kafir, macam mana Sayyidina Ali boleh biarkan anak dia dikahwini oleh seorang kafir yang jahat begitu? Tak mungkin. Sayyidina Ali siapa? Mereka pun kata singa Allah. Singa apa macam tu? Anak dia rampas, dia biar saja. Takut. Takut apa? Dia bukan akan mati di tangan Umar. Dia akan mati di tangan Ibnul Muljim. Kan dia tahu. Kenapa dia takut? Itu persoalannya. Jadi kalau kita perhatikan, ini permainan dia ni sangat halus, sangat licin. Permainan yang macam ni selalunya di belakangnya Yahudi. Itulah yang saya nak cerita ni, kaitan mereka, kesamaan dan keserupaan mereka dengan Yahudi. Memang jelas sekali. Dari segi membunuh rasul-rasul, nabi-nabi, sudah tidak ada nabi selepas nabi kita, tapi anak cucu nabi mereka bunuh. Cuba lihat berapa ramai lagi imam-imam yang lain. Mereka tuduh pemimpin semasa, pemerintah semasa membunuh. Padahal di dalam kitab-kitab mereka sendiri disebutkan orang ni dibunuh oleh Syiah sendiri. Mereka sebenarnya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, tetapi mendakwa sebagai kekasih, sebagai orang yang setia dan kasih kepada keluarga Rasulullah. Ini semua adalah penipuan. Mungkin orang Syiah yang dia tidak sedar, dia tidak tahu semua ini, dia enggak betul. Sebab dia tengok pun zahir nampak begitu. Dia pun dah terkena, dia tak sedar. Dia tak sedar sebab Syiah ni cara dia nak masuk dalam masyarakat Islam, dia halus, cara dia halus. Dia tak mengaku semua. Kalau kata kita kata kamu kafirkan sahabat kamu gini-gini, dia kata tidak. Memang begitu mula-mula. Kemudian semuanya kafir. Dia tahu masa bila masa nak dedahkan yang sebenar. Sedikit demi sedikit. Orang-orang yang jadi Syiah tu begitulah. Asalnya tidak begitu. Dia bukan awal-awal lagi kata Quran ini palsu. Tidak, dia tak kata begitu. Tapi setelah lama, apa yang saya alami sini, pengalaman saya di Johor, ada pensyarah tu buang Quran dalam tong sampah. Sebab dia kata ini Quran palsu. Ini Quran palsu. Tapi kalau mula-mula didedahkan, diceritakan kepada di Syiah ni begini, tentu dia tak akan terima. Tentu tak akan terima. Tapi cara dia masuk itu halus. Sangat teliti. Sehingga akhirnya orang tu boleh terima. Dan semuanya kata macam mana? Kalau kita tengok kan, manalah boleh nak terima Syiah ni. Duk pukul-pukul badan, menyeksa tubuh. Sekarang ni semua boleh tengok dalam internet begitu mudah. Tidak seperti 20 tahun dulu. Semua boleh tengok. Ini bukan cerita-cerita fitnah apa, tidak. Mereka sendiri yang sebar. Mereka sendiri yang sebar. Dalam upacara maktam pada 10 Muharram, itu yang mereka buat. Kalau kita nak fikirlah, kalau kita tengok situ,
Tak mudah sabarlah orang boleh terima ajaran macam ni. Tapi mengapa mereka boleh terima? Sebab bukan benda itu terus diajar, diceritakan kepada orang-orang yang nak didakwah itu oleh mereka itu. Dia cerita yang baik-baik saja. Cerita yang baik-baik. Permusuhan itu timbul kemudian dan didedahkan sedikit demi sedikit. Begitulah keadaannya. Kalau kita kata kamu benci kepada sahabat begini, dia kata tidak, kami tak benci. Itu semua. Sampai dia sanggup mengatakan apa yang ada dalam Al-Kahfi ini tidak sahih, ini begini-gini, macam-macam cara. Padahal kemudiannya mereka sendiri, orang yang kata begitu sendiri kemudiannya maki sahabat. Ini cara permainan dia sangat halus, seni. Ini cara permainan Yahudi sebenarnya. Kalau kita nak perhatikan, yang macam ni ni Yahudi lah. Dia cara dia cukup smart. Orang kata smart, orang sekarang ni kata smart. Cukup halus. Tak nampak, orang tak nampak permainan dia. Nampak macam orang lain saja salah. Dia tidak salah. Bukan dia yang salah. Itu cara dia. Sentiasa dia guna cara itu. Dan terutamanya kalau kita baca dalam sejarah, anak cucu Rasulullah ni Hasan Husin yang saya sebut tadi. Mana lagi anak cucu Rasulullah yang lain? Tak ada, semua tak ada. Mereka yang buat cerita. Malangnya kita yang terima. Sebab apa kita kata hadis lain, sejarah lain, sirah lain. Ini mula-mula kita kena terperangkap ni. Kita terpedaya dengan apa umpan dia, umpan. Bila lain dalam sejarah sebut lain, dalam kitab-kitab hadis sebut lain. Dalam sejarah sebut, tak ada sebut misalnya Sayyidina Umar kahwin dengan cucu Rasulullah Ummu Kulsum. Tapi dalam hadis, dalam Bukhari ada. Dia tak kira, hadis tak boleh pakai sangat. Sebab ini hadis, ni cerita lain. Ini bab sejarah, sirah ni kita kena pakai siapa? Macam Ibnu Ishaq dan lain-lain lagi. Ini salah satu sikap umat Islam yang mendedahkan diri sendiri kepada bahaya. Sebenarnya akhirnya kita tidak tahu cucu Rasulullah kecuali dua saja. Yang lain Ali, anak kepada Zainab. Zainab binti Rasulullah yang berkahwin dengan Abul As bin Ar-Rami, ada anak besar. Anak tu sampai pergi berperang. Dia kata mati kecil, semuanya mati kecil. Cucu Rasulullah ni mati kecil semua. Anak Zainab Uthman dengan Ruqayyah yang lahir di Habsyah, mati kecil. Yang itu mati kerana kena patuk oleh ayam, ayam bapa ayam patuk, mati. Tiba-tiba kita baca di tempat yang lain, ini sampai 75 tahun hidupnya. Ini permainan. Dia tukar sejarah, mengelirukan orang. Seseolahnya anak cucu Nabi, tak ada yang lain. Lepas tu mereka dakwa. Sebab itu orang-orang yang mendakwa anak cucu Nabi kan, cuba kita perhati, semua Hasan Husin, Hasan Husin. Yang lain tak ada. Dia putuskan dah. Dia putus. Semua dia potong sana, potong sini, habis itu. Ini permainan Syiah. Dia sampai ubah sejarah. Kalau kita tidak berlindung, tidak bergantung dengan Quran dan hadis yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW, habis kita kenalah. Kenalah perangkap, masuk perangkap. Sebab itu kita jangan lupa kepada pesanan Nabi SAW. Jangan lupa. Kalau tidak, kita akan terkenalah dengan Syiah ni. Dengan taqiyah dia yang begitu dahsyat, menjadi salah satu rukun agamanya. Kalau tidak ada taqiyah, tak ada agama. La dina liman la taqiyah talah, dan sebagainya. Cerita-cerita yang macam tu, 9/10 agama pada taqiyah. Dengan adanya taqiyah ini lagi dahsyat lah. Tapi mereka nafikan semua. Kalau kita kata taqiyah, tak taqiyah macam mana, kata dia. Anda pedang atas kepala. Kamu macam tu, tengok Ammar bin Yasir yang diseksa, dia telah mengucapkan ucapan kufur juga, dan itu dibenarkan dalam Islam, kata dia. Kamu pun kata begitu, kamu begitu. Dia kata, kita tengah-tengah kita. Itu cara permainan dia, tipu daya dia. Dia kata tengok Ammar, kita pun begitu. Padahalnya kita tengok dalam kitab dia Tahdzibul Ahkam dan lain-lain, Fatimah tuangkan air untuk Rasulullah ambil wudhu.
Langsung ambil wudu. Sampai akhir basuh kaki. Mengikut Syiah tak ada basuh kaki. Kalau basuh kaki tak sah wudu. Dia kena sapu saja. Sapu macam sapu kepala macam kita sapu. Ambil air sembahyang tu, wudu tu, sapu kepala, bukan basuh kepala. Sapu ni kaki sapu. Nabi tak sapu kaki. Nabi basuh. Dalam peristiwa itu. Bila begitu, dia kan sudah bercanggah dengan ajaran Syiah. Basuh. Kalau basuh tak sah. Dia kena sapu. Kenapa Rasulullah tak sapu? Dia kata taqiyah. Sampai begitu taqiyah. Kita kata nak tak, mana ada pedang atas kepala? Fatimah letak pedang atas kepala dia ke? Itu tu bendanya yang kena fikir. Tak payah kitab kita. Kitab dia sendiri. Kalau kitab kita, dia tak percaya. Dalam kitab dia. Kalau kita fikir, kenapa Rasulullah tak sapu? Tak kira apa? Kalau depan ahli sunnah, patutlah. Ahli sunnah pun takkanlah nak bunuh. Tak bunuh. Ini dia kata pemerintah semasa tu sentiasa menzalimi, menekan mereka, memaksa. Hampir-hampir membunuh. Macam mana kita tidak taqiyah? Jadi taqiyah itu untuk menyelamatkan diri. Sekadar itu. Itu dakwaan mereka. Tapi berdasarkan hakikat, kalau kita perhatikan kitab-kitab mereka, tak ada taqiyah dengan makna itu. Taqiyah dengan makna menipu semata-mata. Berdusta semata-mata. Itu sebenarnya yang hendak diajarkan oleh mereka. Itu sebenarnya taqiyah. Itu kalau kita lihat, kalau di lain-lain, pun begitu juga. Semua jawapannya taqiyah. Sebab itu betul lah dia kata 9/10 agama ni taqiyah. Inna tis'ata asyariddin fit taqiyah. Betul. Kalau kita tanya, kenapa kalau Abu Bakar dan Umar itu jahat, dia apa ni jadikan sebagai sahabat yang rapat dengan dia, berkahwin dengan anak jadi menantu dia. Dia kata taqiyah. Taqiyah. Kalau kita kata, kalaulah Rasulullah tahu dah Aisyah dengan Hafsah dijahat sebab mengikut Syiah. Antaranya dalam kitab Hayatul Qulub disebutkan Aisyah dengan Hafsah dibagi racun kepada Rasulullah. Rasulullah itu mati kerana isteri dia. Kalaulah Hafsah dengan Aisyah itu begitu jahat, kenapa Rasulullah SAW tak cerai? Dia kata taqiyah. Taqiyah untuk apa? Siapa yang paksa Nabi? Kalaulah Abu Bakar dan Umar ni jahat, zalim, kafir, kenapa Sayyidina Ali ni, kalau Sayyidina Abu Bakar melancarkan sesuatu peperangan dengan orang kafir, Sayyidina Ali pergi sama. Bila dapat harta ghanimah, harta rampasan perang, Sayyidina Ali pun ambil. Ini perang apa? Jihad ke apa? Kalau orang kafir yang menjadi ketuanya, jihad ke? Kemudian Sayyidina Ali sentiasa bersemayam di belakang Abu Bakar. Semua dia kata taqiyah. Itu Sayyidina Ali kahwinkan Ummu Kulthum yang kita sebut tadi dengan Sayyidina Umar, itu pun taqiyah. Apa yang tidak taqiyah? Apa yang dia nak sebenarnya? Syiah ni. Sebab itu kalau kita tahu sejarah Yahudi, mudah kita nak faham kaitan dia. Bahkan ajaran Syiah ni mengajar taqiyah ni sampai ke satu peringkat untuk menipu ahli sunnah wal jamaah sebenarnya, sampai ke peringkat sesuatu yang membatalkan sembahyang pun jadi tak batal kerana taqiyah. Sampai begitu. Ini bukan cerita kitab-kitab dulu. Khomeini sendiri yang kata begitu. Dia kata salah satu perkara yang membatalkan sembahyang ialah takfir. Takfir ni maknanya dakap tiap. Buat begini dalam sembahyang. Ini batal sembahyang. Dia kena lurus tangan. Dia kena lurus. Tak boleh dakap kiam begini. Kalau begini, batal sembahyang. Kecuali, kata dia, dalam keadaan taqiyah. Itu Khomeini kata. Maknanya, dalam keadaan nak menipu ahli sunnah supaya mereka tu tidak rasa liar. Mereka mesra dengan kita. Mudah kita nak perangkap dia. Boleh buat begitu. Sampai begitu dia ajar taqiyah. Dan antara perkara yang membatalkan sembahyang, dia kata, ialah mengeraskan suara menyebut amin ketika bersembahyang. Amin. Lepas imam baca fatihah tu kan. Amin. Itu batal sembahyang. Kecuali, dia kata, dalam keadaan taqiyah.
mungkin dia lebih kuat lagi sebut amin itu daripada kita. Sampai macam tu. Dan dia ada kelebihan pula takiyah tu, ada kelebihan. Dia kata sesiapa yang bagi mereka ahli sunnah ni kafir. Ini adakah mazhab-mazhab ni anggap satu sama lain kafir? Tak ada begitu. Jadi orang yang mengatakan si ahli satu mazhab, saya pun tak faham. Dia anggap sembahyang ahli sunnah ni tak sah. Kita mudah terpedaya. Kita itu dia sembahyang belakang aku. Betul lah, dia takiyah. Kamu tak faham cerita dia. Kamu tak faham. Kita kata itu dia sembahyang depan saya, belakang saya. Dalam hadis Syiah ada sebut orang yang bersembahyang di belakang ahli sunnah secara taqiyah, dia seperti bersembahyang di belakang Rasulullah dalam saf yang pertama. Tak nak kelebihan itu. Macam mana kita nak dapat kelebihan itu? Kita ni tak ada, cakap saja. Mana Rasulullah dah mati, tak ada peluang dah kita nak bersembahyang di belakang Rasulullah. Siapa bagi peluang? Kalau nak dapat pahala macam tu, pergilah sembahyang di belakang ahli sunnah. Dia dakap kiam, kita dakap. Dia kata amin, kuat, kita kuat lagi. Kemudian kita dapat pahala seperti bersembahyang jemaah di belakang Rasulullah. Rasulullah jadi imam. Bukan senang nak dapat pahala sembahyang belakang di belakang Rasulullah. Dalam saf yang pertama pula tu. Tengok dia mengajar. Umat ini menipu. Begitulah cara Syiah. Dan cara menipu, dasar menipu begini adalah Yahudi. Tak boleh pegang janji dia. Bila-bila masa? Tak boleh pegang. Ini juga ada persamaan di situ. Saya rasa saya pun ialah panjang sangat kalau nak cerita pun banyak perkara. Dan petang nanti kita ada satu lagi, satu sesi lagi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar pula Ustaz Ahmad Nasim bincangkan perkara ini. Jadi saya nak buat kesimpulan. Secara kesimpulan, apa maksud Syiah ni di sebalik semua ajaran-ajaran tadi? Apa maksud dia? Itu halus, cara dia tu cara politik lah. Cara politik. Dan dia tidak potong dahan, tidak potong ranting, tidak. Dia potong akar dia. Dan kita tak nampak dia makan dari dalam. Macam anak-anak itu, dari dalam. Itu yang kita tidak nampak. Di sebalik, kalau kita perhatikan, di sebalik mereka memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada imam-imam yang didakwa sebagai imam-imam. Sebenarnya mereka nak bawa ajaran syirik ke dalam Islam. Ini secara ringkas. Secara ringkas sebagai kesimpulan. Sebab ini semua ada. Ada dalam ajaran mereka. Hakikatnya kalau kita perhatikan ada unsur ini. Unsur syirik. Yakni ada orang lain selain daripada Allah mempunyai sifat Allah. Dah tahu segala perkara yang dahulu dan kemudian. Banyak perkara lain yang lucu-lucu kalau nak cerita tu. Dalam keadaan dia kata dia tahu semua, lepas tu tak tahu pula. Sebelah dinding pun dia tak tahu. Banyaklah. Ini semua untuk sebenarnya bawa ajaran syirik ke dalam ajaran Islam yang memperjuangkan tauhid. Dia nak pukul akidah tauhid. Dia bawa lah akidah syirik tadi. Satu. Yang kedua, kenapa ada imam-imam? Tak sempurnakan lagi kita kata agama ni dengan berakhirnya, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya peristiharan daripada Allah dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Tak sempurnakan lagi agama? Bagi kita sudah sempurna. Bagi mereka tidak. Sebab apa? Imam-imam ni boleh ubah lagi syariat. Boleh ubah lagi ajaran-ajaran agama. Boleh menghalalkan dan mengharamkan. Itu kedudukan imam. Dan imam-imam ni ada mukjizat. Imam-imam dilantik oleh Allah. Imam-imam maksum. Seperti nabi-nabi maksum. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ajaran Syiah ini, lebih daripada itu. Sebab nabi ni dia ada juga terlupa. Walaupun terlupa tu dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan agama secara langsung,
Tapi adalah juga, terlupa. Bahkan kalau kita perhatikan, dalam hal-hal agama pun ada juga. Cumanya ditegur, diperbaiki terus. Kalau ada pun, bagi Syiah, imam-imam ni maksum dia tu bukan terpelihara tu daripada dosa-dosa sahaja, tetapi terpelihara daripada tersalah dan terlupa. Maknanya mereka ni tak mungkin salah dan tak mungkin terlupa. Kalau macam tu, lebih daripada Nabi-Nabi lah. Sebenarnya mereka nak pukul, nak melebihkan orang lain daripada Nabi. Bagi kita akidah umat Islam, kata ada yang melebihi Nabi-Nabi. Dengan dia bawa senarai imam ni lebih daripada Nabi, maknanya dia nak merobohkan akidah, kepercayaan kepada Nabi-Nabi. Dan dengan mengatakan imam-imam ni boleh mengubah hukum, boleh begini-begini, sebenarnya mereka nak ceroboh akidah khatmin nubuwah. Bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir, sebenarnya tidak terakhir lagi. Kalau terakhir, apa perlunya kepada orang lain? Maknanya agama ini belum lengkap. Tidak akan lengkap selagi tak habis imam 12. Ke situ mereka nak pergi, itu jauh perginya. Tapi nampak gitu saja. Akidah imam ada, tidak ada apa, sambungan saja. Sambungan kepada perjuangan, kerja Nabi-Nabi. Itu saja zahirnya. Tetapi yang sebenarnya, mereka nak menyatakan Nabi yang terakhir itu belum lagi membawa agama yang sempurna. Dan Nabi yang terakhir itu sebenarnya bukan lagi bawa agama yang sempurna, kerana ada lagi orang lain yang mempunyai sifat yang sama dengan mereka. Ada mukjizat, untuk apa ada mukjizat? Dapat wahyu, malaikat turun lagi kepada mereka. Ada yang turun kepada Fatimah, ada yang turun kepada Ali sendiri. Dan dia catit semua itu. Apa makna semua ini? Itu yang kedua. Dengan mereka bawa akidah raja'ah, yang kita tidak sebut, tak ada kesempatan kita, sebab masa pun tidak mengizinkan. Akidah raja'ah, iaitu akan ada bangkit. Bangkit sebelum kiamat. Saya sebutlah secara ringkas. Di mana akan dibangkitkan? Bila Imam Mahdi datang, Imam Mahdi mereka, dalam kepercayaan mereka, bila Imam Mahdi datang, dia akan pergi ke Madinah. Dalam kitab Haqqul Yaqin ada disebutkan, Mulla Baqir Al-Majlisi, dalam kitab dia Haqqul Yaqin ada sebut perkara ini. Bila dia pergi, dia pura-pura tanya, pergi kat kubur Nabi, ini kubur siapa ni? Orang semua orang tahu, ini kubur Nabi kita. Ini siapa sebelah dia ni rumah? Dia buat pura-pura tak tahulah. Orang kata, ini sahabat dia, Abu Bakar dan Umar. Dia akan tanya. Itu dalam kitab dia sebut. Dia akan tanya, siapa mereka berdua ni? Oh, ini sahabat Nabi, baik lah. Oh, baik. Habis dia dengar tu, dia pun tanya semua orang, apa kamu kata tentang dua orang ni? Ni orang baik, semua orang kata begitu. Peristiwa ni tak tahulah sempat dengan kita ke atau tidak, tapi ini ada dalam cerita dia. Benda ni insyaAllah tidak akan berlaku, mudah-mudahan. Tetapi nak ceritanya, fikiran dia tu sampai ke situ. Sampai ke situ. Nak menghina orang-orang yang memperjuangkan Islam sampai ke siapa kalau tidak Yahudi. Besoknya dia pergi robohkan dinding kubur Nabi SAW, ini ceritanya. Dan dia bongkar kubur Abu Bakar dan Umar. Bila bongkar tu, dia bawa keluar. Bila bawa keluar itu, letak, disangkut pada pokok. Pokok tu jadi hijau, yang mati tu jadi hijau. Kata dia dalam cerita tu, jadi orang pun hairan. Oh, ini keramat. Sahabat dia ni begitu bagus. Ramailah yang kata, orang jahat ni buat begini kepada dia. Tujuan dia, dia nak hukum Abu Bakar dan Umar yang kononnya telah merampas hak Ali. Tu ya cerita. Bila begitu, dia telanjangkan Abu Bakar dan Umar, buang kafan. Kemudian dibunuh. Lepas tu pengikut-pengikut dia kata, dia sebelum itu dia kata, mana yang percaya orang ni baik, duduk suku, duduk berasingan. Yang percaya orang ni tidak baik, dua orang ni duduk sebelah. Bila begitu, dia bunuh semua orang-orang yang percaya baik Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar juga bila hidup, dibunuh. Abu Bakar dan Umar itu hidup. Hidup pula, dibunuh. Jadi pengikut-pengikut dia kata, apakah ini saja balasan dia? Dia kata tidak.
akan beberapa kali akan mati hidup akan dihukum dia. Akhir sekali dia akan dibakar dengan api, hilang begitu. Ini ajaran Syiah. Kononnya yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi kerjanya nak pergi bongkar kubur sahabat Nabi yang berada di sebelah Nabi SAW. Ini berlaku dalam Raja'ah. Raja'ah maknanya bangkit. Ada bangkit lagi sebelum kiamat. Tujuan mereka membawa cerita ini ialah untuk merobohkan akidah kepercayaan kepada hari kemudian, hari pembalasan yang diterima oleh kita umat Islam. Kalau ada pembalasan dahulu, untuk apa lagi ada pembalasan kemudian? Dia nak pergi ke situ. Dia nak pergi ke situ. Tujuan mereka bawa ajaran taqiyah supaya tidak ada orang boleh percaya lagi kepada agama. Rasulullah sendiri pun tak boleh dipercaya sebab semua pembohong semua. Umat Islam akan dicop sebagai umat pembohong. Itu tujuan. Umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, Rasulullah itu sendiri akan dicop sebagai pembohong. Tak ada dah sebagai seorang yang benar, seorang yang jujur. Tak ada dah. Al-Amin, As-Sadiq, Al-Masduq. Tak ada dah. Itu tujuannya. Umat Islam adalah satu umat pembohong. Tak boleh pakai. Macam mana kita nak pakai agama yang mereka bawa? Itu kesimpulannya. Sebab itu dia pukul, dia bawa ajaran taqiyah. Pukul sahabat, tujuannya macam saya sebut tadi lah. Menunjukkan Rasulullah tidak berjaya, gagal dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Sahabat yang paling rapat, mertua dia pun dia tak boleh baiki. Sahabat itulah yang merosakkan agamanya. Sahabat itulah yang memalsukan Quran. Yang mereka berapa banyak hadis. Termasuklah hadis inna ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna sadaqah. Yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu bagi kita mutawatir. Dia kata ini rekaan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, tak ada siddiq yang sangat benar tu, tak ada. Tapi kadzab. Dia akan bertukar begitu. Ini ajaran Syiah yang kita percaya, amat percaya. Dalam ahli sunnah, bila sahabat tak perlu tanya nama. Dalam jarh dan ta'dil, tak ada dipertikaikan. Tak kira sahabat yang kita terima. Kalau nak bincang, nak selidik pun perawi-perawi di bawahnya. Tak ada. Inilah paling pendusta sahabat-sahabat. Habis agama kita. Itu tujuan dia. Di sebalik dia pukul sahabat-sahabat. Dan kalau kita tengok ajaran muta'ahnya itu, ini banyak lagi lah yang lain-lain. Apa tujuan? Tujuan dia ialah nak merosakkan keluarga Islam. Nak merosak masyarakat terbentuk daripada keluarga. Bila keluarga tu tidak tentu, keturunannya tak tahu siapa yang bertanggungjawab, macam mana akan jadi. Isteri pun kita tak boleh percaya, mana tahu malam ni dia bukan pergi Kuala Lumpur, dia pergi Kuala Lumpur untuk bermuta'ah dengan sesiapa. Isteri orang pun boleh muta'ah. Seseorang tak perlu tanya dia tu isteri orang ke siapa. Tujuannya ialah untuk memusnahkan, memporak-perandakan masyarakat Islam supaya umat Islam tidak ada keturunan yang mulia. Keturunan yang mulia ini hasil muta'ah. Sebab itu mereka gelarkan sayyid-sayyid di kalangan mereka tu, anak-anak zina, anak-anak muta'ah itu dipanggil sayyid. Kita ni keliru, kita ingat sayyid-sayyid ni anak cucu Rasulullah. Rupanya ada lagi cara yang lain untuk mendapat gelaran sayyid itu, iaitu dengan cara mengamalkan muta'ah. Artinya keturunan Rasulullah yang dikaitkan dengan Rasulullah ni semuanya anak zina semua. Ke situ dia nak pergi. Cuba tengok, tidakkah ini lebih dahsyat daripada yang lain-lain? Dan ini betul-betul menyerupai Yahudi. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sekian banyak hadis dengan lafaz yang berbeza-beza. Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin latabi'tumu. Kamu pasti akan mengikut jejak orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu tu Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan turut mereka. Siapa ini? Kalau tidak Syiah yang turut. Umat Islam, ahli sunnah pun ada juga turut. Tapi yang dia turut tu tidak sampai ke situ. Sampai ke situ. Kerana terpedaya saja, bukan dengan sengaja. Ini dengan pilih, dengan sengaja.
atas nama Islam. Sesuatu zina ditukar nama jadi muta'ah, sesuatu yang mulia dapat pahala besar. Ini semua nak merosakkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata dah begitu. Satu. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu yakunu qaumun fi akhir zaman yusammawna ar-rafidah yarfuduna al-islam wa yalfizuna qatiluhum fa innahum musyrikun. Nanti akan ada satu golongan yang dinamakan Rafidah. Rafidah itu Syiah. Syiah, nama lain kepada Syiah. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab kita, Rafidah ini yang teruk, yang melampau. Mereka dinamakan Rafidah. Mereka sebenarnya menolak Islam tetapi mendakwa Islam. Perangilah mereka, tentanglah mereka, kerana sebenarnya mereka adalah golongan musyrikun. Itu Nabi kata. Cuba kita perhatikan. Yarfuduna al-Islam wa yalfizuna. Mendakwa Islam tapi sebenarnya tolak Islam. Apa ni? Munafik, sifat munafik. Dakwa Islam tapi sebenarnya dia tak terima Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mereka sebenarnya orang-orang musyrikun. Memang jelas daripada ajaran mereka yang saya sebut tadi sedikit saja tu. Memang jelas syiriknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lampau telah sebut sebagai peringatan kepada umatnya, menunjukkan ini satu fitnah besar, bukan main-main. Jadi kita kena berhati-hati kerana ia mengancam akidah, dan ini bahaya atas nama Islam. Dia mendakwa Islam tapi Nabi SAW sendiri kata musyrikun. Betul lah yang dia kata tu. Kalau kita kaji ajaran Syiah, memang syirik saja, syirik saja. Itu dua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu yatba'u ad-dajjal min yahuda isfahan 70,000 alaihim at-tayalis. Dajjal akan diikuti oleh Yahudi Isfahan. Mereka memakai tayalis, jubah, semacam jubah yang berbeza daripada jubah yang dipakai oleh orang-orang Arab. Itu tayalis, tayalisan. Cuba perhatikan hadis ini dalam Sahih Muslim ada sebut, iaitu Dajjal akan diikut oleh 70,000. 70,000, tadi kita tinggal 70,000 daripada Yahudi Isfahan. Apa makna? Suatu sabda yang menarik perhatian kita supaya kita fikir, supaya kita renung. Yahudi ini Tel Aviv, Israel, dulu pun tak ada lagi. Kemudian baru ada. Dulu pun tak ada, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebut. Tapi yang dia sebut Isfahan. Isfahan di mana? Sampai ada di Kuala Lumpur ini jalan Isfahan. Itu tengok permainan dia. Halus, kita tak nampak. Dia buat tempat dia jalan Kuala Lumpur. Kenapa tidak jalan Tehran? Jalan Isfahan. Benda-benda yang Rasulullah sebut tu kita kena ingat. Sebab itu panduan. Panduan. Dalam kegelapan ni, inilah panduan. Kalau kita tak pakai ini, kena kita. Kena. 70,000 maknanya ramai. Bukan 700. 70,000, kalau angka 7 ni dalam bahasa Arab, menunjukkan banyak. Kalau 70,000 lagi banyak lah. Yahudi Isfahan. Ulama-ulama bahas, bincang, sama ada Yahudi sungguh. Sebab Yahudi ni dia, mereka berselerak rata dunia pergi. Dan memang dalam sejarah pun ramai di Isfahan itu, di Iran pun ramai mereka pergi ke sana, menetap di sana, pergi ke Jerman, pergi ke mana-mana. Dalam sejarah kan itulah bunuh pokok Yahudi itu seramai mana. Itu Jerman, rata dia pergi Rusia, mana pergi semua. Boleh jadi keturunan memang Yahudi. Setengah-setengah ulama kata tidak Yahudi, tapi orang betul-betul mengikut cara Yahudi. Sifat-sifat Yahudi ada pada dia. Mereka pakai begini. Cuba tengok, mereka muncul dalam bentuk macam mana yang mengelirukan sekarang. Dulu tak keliru, masa Shah Iran dulu. Tak keliru. Orang tak tertarik pun. Sekarang ni sebab atas nama agama pakai jubah, satu macam jubah yang berbeza kan daripada jubah-jubah Arab semasa, berbeza.
Ini semua panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berhati-hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadisnya, berapa banyak hadis yang macam ni? Ada dalam Mustadrak Hakim, dalam macam-macam lagi disebutkan. Allah SWT menjadikan sahabat-sahabat untukku. Antara mereka ada yang Allah jadikan sebagai mertua dan menantu. Nanti akan ada orang yang memaki hamun mereka. Kalau kita pun, siapa memaki hamun? Kita ahli sunnah maki. Sahabat? Tak ada. Sahabat biasa pun kita tak maki. Cuba tengok bukti dalam pengajian hadis. Perawi-perawi, kalau sahabat angkat tangan semua. Kita tak bahas dah. Tak bincang dah. Sampai begitu sekali kita terima. Ni yang sampai maki hamun, sampai kata kafir ni siapa? Dalam setengah-setengah hadis disebutkan, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu akan mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya. Sebab apa? Kejahatan mereka itu melayakkan mereka dilaknat. Kerja-kerja yang mereka buat itu teruk sekali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, "Fala tujalisuhum wala tuakiluhum wala tusharibuhum wala tunakihuhum." Jangan makan bersama mereka, jangan duduk bersama mereka, jangan berkahwin dengan mereka, jangan semua. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan semua tu. Sebab apa? Sebab kalau tak, jangan kahwin. Kalau Islam boleh kahwin, kenapa tak boleh kahwin? Jangan makan. Rasulullah SAW menganjurkan makan bersama-sama. Itu lebih baik sama Islam. Ini maknanya dia, gambaran dia ini bukan, bukan. Walaupun mereka ini mendakwa Islam, tapi bila ada sifat tadi, itu bukan sifat orang Islam. Dan mereka dengan sendirinya kiranya terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Kita tengok kadang-kadang dalam hidup ni, ajaran-ajaran sesat ini, inilah satu perkara yang saya daripada awal lagi, siapapun saya tak suka pergi ke Iran. Saya pernah ditawarkan pergi ke Iran. Saya tak mahu, tak perlu. Untuk apa? Sebab apa? Saya ingat hadis tu. Berapa ramai orang-orang yang dulu menentang ajaran sesat, kemudian jadi sesat. Bila dia pergi makan sekali, minum sekali, bahaya. Ini satu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Takkanlah fitnah sebesar ini sepanjang zaman peranan mereka ada dalam merobohkan Islam, Rasulullah tak bagi peringatan? Takkan begitu? Dia sangat sayang, memikirkan kita, kebaikan kita. Itulah pesanan. Kalau adalah suatu penyelewengan, suatu kecelaruan fikiran, jangan-jangan kerana ini, kerana kita melanggar apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya amat takut. Mudah-mudahan kita semua selamat dan terpelihara iman kita, agama kita, daripada diperdaya oleh golongan yang sesat dan menyesatkan ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekadar pembentangan saya, lebih kurang. Cuma kita kalau ada sedikit masa lagi kita bincang, ada mana-mana yang tak puas hati, insyaAllah kita boleh bincang. Ada persoalan ke? Ya. Saya nak menunjuk kepada hadis mana Rasulullah SAW maklumnya umatku cakap 70 ribu Melaka. Adakah siapa itu termasuk yang kata umatku dan pecah? Itu. Memang termasuk dalam itulah. Dia yang pecah tu ada yang tidak sampai keluar daripada landasan, daripada lingkungan agama Islam. Ada juga yang sesat. Ada yang memang keluar. Saya tak sebut sebab masa kita pun terhad kan. Dari perbezaan dia dengan kita ni sangat ketara. Dia tidak seperti ajaran-ajaran sesat yang lain. Banyak perkara yang berbezanya. Dia ada ulama Syiah. Dia ada perpustakaan yang besar. Dia ada negara sekarang ni. Dia kuasa, dia ada duit banyak. Kemudian
kalau kita perhatikan segala-galanya ada pada mereka itu, segala-galanya ada. Jadi dalam keadaan ini akidah mereka yang menyeleweng itu bahaya. Sebab cuba kita tengok rukun Islam dia sama ke tidak? Tak sama. Rukun iman sama ke tidak? Ini termasuk dalam daruriyatiddin, perkara yang semua orang tahu. Kira-kiranya semua orang tahu. Jahil sangatlah tu kalau tak tahu tu. Di kalangan ahli sunnah ada juga yang tak tahu mungkin, tapi umumnya orang tahu ini rukun Islam. Rukun Islam tu pun berbeza. Macam mana nak kata Islam? Rukun Islam mengucapnya pun berbeza. Nak masuk Syiah dengan nak masuk Islam berbeza. Kita dua kalimah syahadah saja, dia kena tambah lagi seperti dalam adhan. Dalam adhan pun tambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Kita kata waliullah tu wali, bukan begitu, bukan maksud wali seperti yang kita faham tu. Wali ni makna walayah, imam yang dilantik oleh Allah gitu. Banyak sangat perbezaan. Ini semua mengeluarkan mereka daripada Islam, itu jelas. Permusuhan yang amat nyata. Ya, lagi ada. Dia secara langsung itu zahirnya tidak adalah, tetapi dari segi kesamaan mungkin dalam setengah-setengah perkara boleh sesuai, boleh bersama, itu ada. Tetapi benda berlainan sebenarnya, hakikatnya berlainan. Kalau kita kata yang mana-mana pun yang tu tak boleh lawan ini. Sebab yang lain, kalau ayah pin tetap ayah sebut lah, kita kata kan. Mana dia ada kitab, mana ada ulama, dia mana ada, tak ada. Yang lain-lain pun ugama, apa ni, ajaran-ajaran sesat yang lain pun tak ada sehebat Syiah. Dan kalau nak kira dari segi umurnya panjang pun tak boleh lawan Syiah. Sebab ajaran sesat yang mula-mula sekali muncul dalam Islam Syiah, sampai sekarang dia ada. Khawarij mana ada, semakin lenyap. Yang lain-lain lagi tak ada dah. Ada dalam buku-buku saja. Tapi Syiah tidak begitu. Sebab itu kita kena lebih berhati-hati. Apalagi hadis pun banyak berkenaan dengan mereka ni. Sama ada sebut nama macam Rafidah tadi, itu jelas sebut nama. Dan kalau kita tengok dalam kitab Syiah Al-Kahfi dan lain-lain, memang dia berbangga dengan nama itu. Rafidah tu dia berbangga. Lagi kita nak nafi macam mana lagi? Ada juga orang kata, oh itu yang dalam hadis tu sebut Rafidah, ini bukan Rafidah, Syiah. Jadi kita ni orang panggil lebih sudu dari garpu lah. Dia sendiri mengaku dia tu Rafidah. Dan Nabi sudah kata Rafidah, jelas. Masuk dah, selesai masalah. Kita cuba menafikan. Dia sendiri tak mau tak nafi. Dia sendiri berbangga dengan nama itu. Ha, cuba tengok. Ada yang jelas, ada yang sebut dengan sifat-sifat dia. Bagi saya, dalam banyak-banyak ajaran sesat ni, tak boleh lawan Syiah. Paling banyak dalam hadis. Khususnya kalau kita nak tengok dari segi sifat-sifatnya. Ya. Ya, ada lagi? Seperti yang kita maklum, dalam sejarah Syiah ada banyak buat kata perpecahan mengenal pada jemaah Syiah sendiri. Jadi apa pandangan Ustaz ni pasca revolusi Iran yang kita nampak sekarang ni ramai ahli sunnah yang cuba untuk menyambung pula usaha-usaha. Ya, itulah yang menduka ceritakan saya. Saya pun rasa kesal sangat. Kenapa lewat sangat tu? Kalau daripada awal tu, dah senang. Lewat sangat. Ini usaha takrib ni sia-sia. Saya lama dah ada kata, ini bukan kerja bodoh, kerja gila. Sebenarnya betul, saya kata sekali lagi, saya kata betul. Sebab apa? Sebab seorang tokoh Syiah, Imdad Imam namanya, dia kata perbandingan di antara Syiah dengan Ahli Sunnah ni sama seperti sungai yang mulanya sama
Lepas tu berpecah, dia berpecah, dia pergi semakin jauh, bukan semakin dekat. Tak mungkin dekat. Itu kata dia. Dia sudah kata, dia semakin jauh, dia tidak akan jadi semakin dekat. Itu kata-kata salah seorang tokoh Syiah. Dan ulama-ulama kita sebenarnya, mungkin kita kata tidak ada usaha, jadi kita nak biar dia sesat gitulah. Dia masih mengaku dia Islam lagi, kita ada peluang, baik kita pergi pujuk dia, kita pergi buat apa-apa. Sudah banyak usaha ni, bukan sekali, dalam macam-macam bentuk, dalam bentuk debat, dalam bentuk muzakarah, dalam bentuk bahkan takrib, dan yang menganjurkannya Universiti Al-Azhar sendiri. Tetapi ternyata beberapa kali gagal, sia-sia saja. Bahkan yang menjadi mangsa kita juga. Sebab itu orang-orang yang terlibat secara langsung dengan takrib di peringkat awal, seperti Dr. Mustafa As-Siba'i dan sebagainya, mereka kata hakikatnya takrib ini mendekatkan, bukan dua, tetapi mendekatkan ahli sunnah kepada Syiah. Itu hakikatnya. Sebab mereka hanya manis ketika di meja perundingan sahaja, di belakangnya lain. Kita betul-betul buat seperti mana yang dijanjikan, diputuskan. Sehingga di Al-Azhar belajar tentang fiqh, masuk fiqh tu salah satu cabangnya Ja'fari. Masuk, kita buat. Sehingga berapa ramai yang keliru. Tapi dia tak buat begitu. Dia duduk ajar apa? Macam mana nak pukul ahli sunnah? Macam mana nak cari? Mana hadis yang boleh kita gunakan untuk menyatakan kejahatan sahabat? Itu yang dia ajar. Kita sentiasa rugi, tak pernah untung. Jadi sia-sia saja usaha takrib ini. Kita pun kena tengok juga, jangan buang masa. Buang masa. Kalau takrib sungguh berjaya lah, kalau kita kata bukan nak mentakribkan mazhab, bukan nak mentakribkan dari segi agama, itu kita sudah tahu dia sesat. Cuma dari segi politik, nak suruh dia jangan serang orang Syria, itu berlaku ke? Berjaya ke politik kita tu? Kalau berjaya sungguh, dia selama ni bersama dengan Rusia dan mentam, sembelih orang kita ahli sunnah, dia, dengan sebab kita, dia tak pergi, berhenti. Adakah begitu? Kenyataan. Kalau begitu, saya percayalah, berjayalah. Tapi kalau tidak begitu, kita dipermain-mainkan oleh mereka saja sebenarnya. Sebab sekarang ni di hadapan mata kita berlaku. Kalau dulu susah kita nak cerita. Ni semua orang tahu. Di Yaman, di mana, siapa di belakang. Sehingga jadi susah. Dialah. Dan Amerika sebenarnya dikatakan musuh dia. Dia pun kata juga. Orang dia pengamal juga yang keliru. Margbar Amerika, Margbar Israel, mampus Amerika, mampus Israel. Itu slogan dia. Tetapi bila Amerika keluar, Iraq dapat ke siapa? Siapa? Tidak Syiah. Itulah yang diidam-idamkan oleh Syiah. Sebab segala tanah suci mereka berada di Iraq. Itu sebenarnya. Kita nampak dari segi perebutan minyak itu saja. Iyalah, itu iya juga. Kalau nak terima pun. Tetapi lebih lagi kepada mereka nak menguasai Karbala itu. Nak menguasai Najaf, kubur Sayyidina Ali itu. Dan nak menguasai lubang tempat masuk Imam Mahdi semasa umur 7 tahun itu. Itu. Sekarang ni, siapa yang memerintah Iraq? Syiah. Siapa yang berjaya? Bashar itu siapa? Memenangkan siapa bila sokong Bashar itu? Padahal tidak sama Syiahnya. Walaupun tidak sama, dia boleh bersama. Itu keadaan musuh kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Apa pandangan awak nanti? Ahli yang masih menerima Syiah Saidiyah tu, ahli yang mengatakan boleh. Sejauh mana sehingga zaman sekarang Ya, berhubung dengan Syiah Zaidiyah memang diterima daripada dulu, terima Syiah Zaidiyah sebagai yang paling dekat dengan ahli sunnah. Tetapi mengikut pengkaji-pengkaji Syiah kemudian, mereka dapati Syiah Zaidiyah juga telah diresapi oleh faham Rafidah tadi. Benci kepada sahabat, memusuhi sahabat, mereka pun sudah diresapi pahaman itu. Bila begitu, tidak lagi kita boleh anggap seperti dahulu.
Kalau dahulu mereka sangat dekat, bahkan berapa ramai di antara mereka yang diterima oleh Ahli Sunnah, dan bahkan sebahagiannya masuk Ahli Sunnah seperti Ash-Shawqani misalnya, Amir Sanani misalnya, pengarang Subulus Salam, itu semua orang Zaidiyah diterima, dan mereka tidak jauh bezanya daripada Ahli Sunnah. Jadi secara umumnya ulama-ulama Islam tidak menghukum mereka sebagai kafir, sebagai golongan yang terpesong, yang tersesat, itu memanglah itu. Tetapi akhir-akhir ini banyak diresapi oleh fahaman itu, maka kita tak beranilah nak mengatakan secara jelas untuk semua, tetapi kena berhati-hati. Itu pun tak boleh kita biarkan, sebab dia akan melarat. Sebagaimana sekarang ni mereka pun tumpang Syiah Imam 12, Syiah di Yaman itu Zaidiyah, mereka tumpang. Tengok, dia boleh bersama walaupun berbeza. Padahalnya hakikatnya kalau kita baca dalam kitab masing-masing, saling mengkafirkan satu sama lain. Tapi bila berhadapan dengan Ahli Sunnah, dia boleh bersama. Syiah Bashar Alawiyah lain, Syiah di Yaman Zaidiyah lain, tapi dia boleh bersama, dia sokong tu. Bukan sokong begitu, bagi bantuan ketenteraan, hantar tentera dan sebagainya, sampai ke peringkat itu tak tersembunyi lagi kepada siapa pun. Sekarang ni, kalau dulu susah sikit nak cakap. Saya dulu banyak perkara yang susah, nak tunjuk gambar pun susah. Sekarang ni bila ada internet apa, senang, boleh tengok sendiri, boleh tengok sendiri. Itulah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, antara salah seorang khalifah yang itu dibenci oleh Syiah ialah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ya. Syiah, selain pada peristiwa Karbala, ulama Syiah juga sering menggunakan peristiwa Al-Harah untuk membunuh Yazid, iaitu ada riwayat mengatakan Yazid memerintah penjarahan Madinah selama 3 hari kerana dia begitu emosi setelah dia mendengar keluarga-keluarga dan kerabat di rumahnya dikepung, dihalau, dan mereka juga menggunakan pengepungan kota Mekah untuk membunuhkan Khalifah Yazid kerana ada arahan, iaitu Khalifah Yazid dia marah Ibn Zubayr tak nak membaiat dia. Khalifah Yazid disuruh Ibn Zubayr datang berjumpanya dalam keadaan terbelenggu. Jadi apakah pendapat Maulana tentang tuduhan Syiah pada Khalifah Yazid dalam soal arah dan pengepungan kota Mekah? Ya, berhubung dengan Yazid ini banyak sekali yang diada-adakan cerita. Yang paling popularnya yang saya sebutkan tadi, kononnya dialah yang memerintahkan, yang menyuruh supaya Hussein dan rombongan dia itu dibunuh, dan itu berlaku di Karbala. Itulah yang paling popular. Yang lain-lain juga, ini sebenarnya fitnah yang disebarkan semasa itu. Kalau kita tengok adik-beradik, saudara kepada Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma, iaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak Sayyidina Ali daripada ibu yang lain, dia kata, bila orang kata Yazid ini jahat, Yazid ini begini, begini, Yazid ini hanya mabuk, arak, tahu mabuk saja, Yazid ini hanya tahu berdansa, berjoget dengan perempuan-perempuan dan tak sembahyang dan sebagainya, dia kata, ini anak Sayyidina Ali daripada ibu yang lain. Dan mengikut ulama-ulama, kalau anak-anak Sayyidina Ali yang paling alim sebenarnya dari segi ilmu, ini orangnya. Dia kata apa? Saya pergi lama bersama dengan Yazid di Syam, tak ada semua ni. Saya dapat dia seorang yang baik, seorang yang mulia, seorang yang berilmu. Ini semua fitnah. Dia tak percaya. Malangnya Sayyidina Hussein, dia termakan tipu daya di ayah Syiah itu. Tapi Syiah dia akan marah, mana boleh cucu Nabi terpedaya. Dia ingat cucu Nabi kau siapa ni, maksum, tak mungkin tersalah. Ya, bagi dia ya begitulah, bagi dia begitu. Tapi bagi kita, siapapun mungkin tersalah. Dan Sayyidina Hussein, kalau kita baca sejarah yang betul, dia pun di peringkat akhir menyesal. Sebelum itu, sebelum dia pergi ke sana, dia telah hantar sepupunya Muhammad bin Muslim untuk meninjau keadaan. Bila pergi ke sana, didapatinya tidak begitu. Ini semua tipu daya, ini semua perangkap. Dia telah menghantar beberapa surat, tapi surat itu dihalang di tengah jalan, dirampas di tengah jalan oleh pengikut-pengikut Syiah. Di dalam surat-surat itu dia minta Hussein jangan sekali-kali datang, dan dia dibunuh
Bila Syiah tahu dia pecah rahsia ini, Syiah bunuh dia. Berita itu tak sampai kepada Sayyidina Hussein. Sahabat-sahabat berapa ramai? Sahabat-sahabat yang besar. Semua nasihat Hussein, jangan, jangan pergi. Puak-puak ni bukan boleh percaya. Tetapi dia, ialah sebagai manusia. Dia terpedaya. Kalau kita perhatikan jalan itu, Karbala itu. Sebenarnya dia nak menuju ke Kufah. Jalan Karbala itu menuju ke Syam, bukan menuju kepada Kufah. Ini membuktikan, menyokong pendapat golongan ahli sejarah yang mengatakan Sayyidina Hussein di peringkat akhirnya dia insaf dan dia nak pergi berjumpa dengan Yazid. Dia tak mahu pergi ke Kufah. Kalau dia nak pergi ke Kufah, mesti dia ambil jalan Kufah. Ini bukan jalan Kufah. Jalan ini menuju kepada Syam. Itu jawapannya. Selain daripada itu, peristiwa Harrah apa semua ni, ia berlaku disebabkan golongan-golongan perosak, pemberontak yang mengapi-apikan. Zaman itu bukan macam zaman sekarang. Kalau nak tahu betul, kata betul hujan di sana, dia kata hujan. Dengar sajalah hujan lah. Sekarang ni hujan. Kita telefon saudara kita yang ada sana. Dia kata tak hujan. Boleh selalu. Selalu. Terus. Dapat tahu. Masa tu tidak. Dia terkena. Bila terkena, kena di ayah ni, nak boleh. Sebab pemerintah duduk di Syam, jauh, nak boleh sampai ke sini. Dan mereka menguasai keadaan itu. Mulanya daripada Sayyidina Uthman lagi perancangannya. Terus sampai ke situ. Sehingga akhirnya mereka menderhaka kepada Yazid sebagai khalifah yang telah dilantik. Itu penduduk di Madinah. Penduduk di Madinah, kita tak boleh kata sahabat-sahabat semua sekali. Pada masa tu tu ramai dah orang-orang di peringkat tabi'in, ramai dah. Dan yang masuk Islam dalam keadaan kosong fikirannya, mereka telah terpedaya dengan pendiayah-pendiayah tadi, sehingga akhirnya menderhaka kepada Yazid, tak mahu terima Yazid sebagai khalifah. Dan gubernur yang dilantik oleh Yazid di Madinah, dilucutkan jawatannya. Bukan sekadar itu, dimalukan dengan dihalau keluar daripada Madinah. Itu cerita asalnya. Di sebalik macam mana berlaku penyerangan, peperangan itu. Dan kalau kita baca sejarah yang sebenarnya, sebelum dia pergi nak serang itu, sebab dalam Islam, kalau kita baca, dalam hadis sendiri pun ada sebut, bila sudah dibayar kepada satu khalifah, kalau ada yang lain mendakwa khalifah, Nabi suruh bunuh. Kan ada hadis itu. Faqtulu al-thani, kamu bunuh yang kedua. Maknanya yang mendakwa. Maknanya ada keharusan dalam Islam. Sebab tidak boleh dua pemimpin, apalagi banyak, dia kena satu. Untuk kesatuan umat itu. Kira-kiranya yang lebih ramai sekarang ni terima. Sebelum itu dalam sejarah disebutkan hanya 4 orang atau 5 orang sahaja yang tidak mahu bai'ah kepada Yazid ini. Yang lain semua bai'ah. Itu pun di peringkat kemudiannya bai'ah juga. Termasuklah Ibnu Umar apa semua. Termasuk. Dia bai'ah juga akhirnya. Abdul Rahman bin Abu Bakar. Dia katakan Abdul Rahman. Padahal dia tidak bai'ah, dia kata. Dia sudah mati lama. Macam mana dah bai'ah? Ini cerita karut semua. Cerita karut. Bila hanya 5, kalau kita terimalah 5 orang ada. 5 orang. Tak sahkah jadi khalifah? Zaman Sayyidina Ali berapa ramai? Tak terima dia sebagai khalifah. Tak mahu bai'ah kepada dia. Berapa ramai? Mana ramai? Dengan zaman Yazid. Lebih ramai di zaman Sayyidina Ali. Tapi kenapa kita terima dia sebagai khalifah? Itu persoalannya. Kalau kita boleh terima Sayyidina Ali sebagai khalifah, sedangkan berapa ramai boleh dikatakan penduduk Syam yang terdiri di kalangan sahabat berapa ramai, tak bai'ah. Tak mahu bai'ah lagi. Bukan tak terima. Bukan menganggap Sayyidina Ali itu tidak layak. Tidak. Sebab bagi mereka ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bagi mereka begitu. Tapi orang sudah terima dia sebagai khalifah yang sah, kan? Kenapa Yazid tak boleh sah? Bila dia diceroboh, katakanlah siapa saja pun, kalau dia jadi pemerintah, dia nak tengok saja gitu kah? Orang berontak. Itulah tindakannya. Kalau kita baca sejarah, dia telah bagi amaran beberapa kali, menyerah, jangan melawan. Tapi mereka tak dengar. Bila tak dengar, itulah berlaku peperangan Harrah. Nasib dia tidak baik. Semasa pemerintahan yang ringkas itu, berlaku beberapa perkara besar. Inilah yang mencemarkan imej Yazid bagaimanapun. Tetapi kita nak menyalahkan dia sepenuhnya, tak boleh. Tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya begitu. Yang berjaya akhirnya siapa? Yang berjaya akhirnya siapa? Lemah umat Islam juga.
Kemudian kita kata Abdullah bin Zubair apa semua tu dari segi pembunuhannya tidak berlaku di zaman Yazid, berlaku di zaman kemudian lagi. Ini pun termasuk dalam sama, masalah yang sama. Tapi bila selepas itu kita tengok Abdullah bin Zubair sudah mendakwa sebagai khalifah dan dia layak. Sayyidina Hussein pun nak pergi ke Kufah. Itu juga maksudnya. Kenapa mereka tak boleh berpakat? Kalau Yazid itu betul-betul tak bagus, pada masa itu pakat sajalah, baru kuat. Kenapa mereka tak boleh berpakat? Tak boleh bersatu dari segi politik. Di situ nampak sesuatu yang ada yang tak kena. Majoriti umat Islam di seluruh wilayah Islam pada ketika itu menerima kerajaan di Syam. Sebab ia dilantik oleh Muawiyah. Muawiyah bukan lantik secara sewenang-wenang begitu. Terlebih dahulu dia tanya, dia kata dia pergi hantar wakil-wakil dia untuk bertanya khabar penduduk masing-masing wilayah. Semua dibawa Islam pada ketika itu untuk tanya, bincang supaya setuju cadangan dia. Mereka semua setuju. Itulah yang saya sebut tadi, paling tinggi kalau ada dalam sejarah, 5. Yang sebenarnya tidak, Abdul Rahman bin Abu Bakar itu sudah meninggal dunia. Yang ada pun 4. 4 itu pun kemudiannya Ibnu Umar. Dia kata dia pun bai'ah kemudian. Jadi tinggal berapa? Ini bendanya. Untuk kesatu paduan umat, dan mana-mana pemerintah pun bila dia berkuasa ada yang menceroboh nak menggulingkan dia, nak menjatuhkan dia, itulah akan jadinya. Dan ini sudah jadi sebahagian daripada sejarah. Namun kita nak menyalahkan dia 100% semua sekali, itu adalah satu tindakan yang tidak tepat. Apalagi ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa ia termasuk dalam rentetan pemimpin-pemimpin Islam sampai 12 pemerintah yang Nabi bergembira. Kalau nak kira daripada Abu Bakar termasuklah Yazid, 12. Itu kan ada hadis sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, apa semua ada. Itu kita nak letak di mana? Kalau kita ketepikan segala kekurangan yang ada tu, ambil kira secara keseluruhan, maka tidak ada apa-apa yang terjejas sangat sebenarnya dengan adanya pemerintahan Yazid yang hanya sekitar 2 tahun itu, 2-3 tahun itu tak ada terjejas. Bahkan secara keseluruhannya umat Islam itu kuat, masih kuat. Dan selepas itu kita tengok perjuangan Islam, jihad sentiasa berlaku, dan negara Islam semakin meluas hari demi hari. Bahkan di zaman kerajaan Umayyah itulah, kerajaan Sin di Pakistan, apa semua tu, Azerbaijan, jatuh semua tu ke tangan Islam di zaman mereka ni lah. Kalau kita tak terima mereka sebagai sebahagian daripada sejarah Islam, banyaklah yang semua tertolak, terbuang. Kita tak boleh terima semuanya. Itu jadinya. Takkan begitu. Ya. Ya, bagi saya jelas memang begitu. Kita tak begini. Kalau orang tu Islam, kita tak boleh kata kafir mudah-mudah. Tapi kalau sudah jelas tak kata kafir itu bahaya. Tak kata kafir tu kita ni tak kena gaya jadi kafir pula. Itu bahaya tu. Jadi dari bila kita tengok ajaran dia selidik, memang jelas. Memang jelas. Hubungan kita dengan dia kena putus hubungan lah. Baru dia jadi, dengan cara kita berbaik-baik tak selesai. Banyak dah kita terkena, cukup lah itu. Nabi dah katakan umat apa di mukmin ini tidak disengat 2 kali di lubang yang sama. Kenapa kita nak bagi kena 100 kali? Cukup lah. Tak bagi makan, tak boleh makan apa semua, jangan. Sebab apa? Tadi banyak bahayanya. Bila mati, seperti ajaran-ajaran sesat yang lain, bila kita kata tak boleh tanam di perkuburan Islam, dia akan fikir banyak lah. Ni kalau kita kata dia tu sama saudara seperti kita, banyak perkara bahayanya. Kalau kata mazhab, kita kena terimalah mutaah dianya dengan upacara pukul tubuhnya, kena terimalah. Tidakkah ini sesuatu yang memalukan, mengaibkan Islam? Kalau kita buang itu, habis itu. Selesai. Orang tak boleh kaitkan keaiban itu dengan kita umat Islam. Itu bukan Islam. Tapi kalau kita masih terima Islam, susah banyak. Itulah lebih baik, lebih selamat kitanya. Jelas, bersikap jelas. Kalau tak terima Islam,
Islam yang betul ni macam ni. Kalau tidak, suka hati kamu. Sebagaimana tu naik ada dulu ahli sunnah jadi syiah, yang syiah jadi ahli sunnah pun ada, itu biasa. Bila sampai masanya yang dikehendaki Allah, dia akan bertukar bila ada usaha dan kesedaran daripada kita. Jangan kita sepanjang masa kena tipu. Kalau macam tu nak naik macam mana? Ya. Ya, kalau di sana, di India lah pengalaman, memang dahsyat. Memang dahsyat. Banyaklah peristiwa-peristiwa. Di suatu ketika dahulu, orang Islam ni, anak-anak Islam tak selamat berjalan di tempat saya belajar dulu, di Lucknow, itu pusat Syiah juga. Pusat Syiah. Tak selamat. Sebab apa? Dia bunuh ahli sunnah, dapat pahala besar. Pernah ada suatu ketika dahulu. Dengan sebab itu, bila 10 Muharram, ibu bapa pegang anak dia, kunci rumah, jangan keluar. Sebab kalau keluar, boleh jadi dia bertindak begitu. Sebab ini termasuk dalam ajaran mereka. Saya tak sempatlah nak kemukakan semuanya. Boleh jadi Ustaz Nasim nanti akan sebutkan banyak perkara yang terlepas daripada saya ni. Sebab kita ada lagi satu sesi nanti. Ya. Saya tak dengar apa. Ya, ya. 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 Bagi saya lah, saya nampak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu, kalau yang Syiah kira, yang Syiah betul. Yang kalau Syiah jadian macam tadi yang baru-baru kena tu, dia pun tak tahu apa sebenarnya. Dia pun tak tahu apa perancangan apa sebalik ni, ni konspirasi Yahudi apa semua, dia pun tak tahu, malangnya, kesian kat dia. Kita cubalah sedaya upaya, kalau boleh dengan cara itu dalam keadaan dia ni. Tapi kena berhati-hati. Kalau dia tu sudah tebal betul, takut kita yang kena. Biar pastikan kita dapat mengatasi dia. Sebab biasanya orang-orang Syiah ni, dia tidak sekadar begitu saja. Dia akan diajarkan hujah-hujah dia. Dia tak belajar mana-mana. Dia belajar macam mana nak hujah ahli sunnah. Sehingga ustaz pun dia boleh rebah. Bukan orang biasa. Padahal dia tu tak tahu apa pun. Tapi cara dia bagi modal tu. Bila dengan ahli sunnah, kamu tanya ini, kamu tanya ini, mesti dia tak boleh jawab. Itu usaha dia cara. Itu kena berhati-hati. Takut-takut kita yang terkena. Bukan kita boleh tarik dia, dia pula tarik kita. Itu yang saya takut. Jadi kita nak tahu peringkat berapa peratus dia ni, kita tak boleh makan bersama dia, berapa peratus boleh, itu susah nak tentukan. Yang senangnya, tak payahlah, kira cara lain. Sebab makan-makan ni besar akibat dia. Berapa ramai orang yang pening, jadi gila, kena pergi makan di sesuatu tempat misalnya. Berapa ramai? Tahu-tahu nampak dia saja cantik dalam dunia. Makan punya pasal, minum. Dia yang Nabi sebut tu ada benda. Itulah, kita kena berhati-hatilah di situ. Dalam bab lain mungkin kita boleh lah, dengan cara lain. Sebaik-baiknya kita jagalah. Gitu, wallahu a'lam. Ya. Tarikat ni. Ya, saya seperti sebelum pada ni saya sudah sebut dah. Boleh dikatakan Syiah ni dia masuk ke dalam ahli sunnah ni banyak salurannya. Melalui sejarah, melalui sirah, macam-macam lah. Termasuk juga melalui tasawuf. Kalau kita perhatikan kebanyakan saluran, sanad tarekat ini, dia ada imam-imam. Dia ada imam-imam Syiah. Banyak daripadanya. Kalau tidak ada pun, itu sebenarnya diadakan kemudian, bagi saya lah. Yang asalnya, seperti mana dalam kitab-kitab tasawuf, dikatakan tasawuf ini Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Ali saja. Yang lain-lain semua turun melalui dia. Daripada dialah punca. Tidak ada melalui lain.
Kalau kita mengambil kira dakwaan orang tasawuf itu, bermakna yang kemudiannya kata Rasulullah bagi kepada Abu Bakar lah, bagi kepada itu ini, sebenarnya itu diada-adakan kemudian. Yang asalnya Syiah. Pengaruh Syiah sangat kuat dalam tasawuf, banyak sekali. Dan saya nak sebut pun masa tidak mengizinkan, saya sudah tulis satu buku pengaruh Syiah dalam tasawuf dan tarekat. Sila baca buku itu. Berapa ada persamaan, di mana ada persamaannya dengan Syiah. Dia gunalah sebenarnya dalam tasawuf itu, ada juga yang baik, bukan semuanya tidak baik, tapi mereka mengambil kesempatan. Sebab orang-orang tasawuf ni umumnya mereka orang yang betul, dia tidak ada syak, ragu, berhati-hati, dia kurang. Dia percaya begitu. Dia mudah percaya. Dia ingat orang baik seperti dia semua. Itu kelemahan dia. Di situlah dia kena. Adapun ulama hadis ni payah sikit. Sebab apa? Dia teliti. Dia tengok dulu siapa ni orang. Kalau patut dia kata, dia kata. Imam Ahmad dia kata, pembohong. Imam Malik kata, dia dajjal. Dia kata. Itu cara ulama hadis lain. Dia lebih teliti. Lebih teliti. Sebab itu bagi saya, saya lebih puas hati dengan cara hadis. Sebab dalam menerima sesuatu, mereka lebih teliti. Tanya dulu, tidak terima terus, tidak telan terus. Dengan sebab itu mereka lebih selamat. Allah. Ada lagi? Kita orang awam ni tak pakai riwayat Ibn Ishaq, takut ada unsur-unsur Syiah dengan yang bertentangan dengan hadis ke? Bagi saya yang senangnya tak payah semua. Tak payah. Senang. Bukan semuanya tak betul. Tidak, saya tak kata begitu. Tapi yang dia sebut tak betul tu orang lain pun ada sebut juga. Yang betul tu, yang betul tu orang lain pun ada sebut. Untuk kita orang awam, kalau orang yang alim tak apa, dia baca lah. Saya bukan baca buku Ibnu Ishaq saja. Buku Syiah saya baca. Lagi sesat lagi. Lagi teruk lagi. Syiah betul. Ini didakwa sebagai Syiah masuk dalam Ahli Sunnah saja. Tak jadi masalah. Tapi kalau orang awam, sebab tanya tadi orang awam, yang senangnya tak usah. Sebab yang baik-baik yang ada sebut, orang lain pun ada sebut juga. Kita tak bergantung dengan dia. Yang dia sebut yang menyalahi itu, macam malam tadi saya sebut. Dia sebut, dia kata Abbas itu telah Islam dah. Dia kata, kenapa tawan saya nak tebus saya, kena bayar tebusan pula. Saya ni sudah Islam dah. Dia kata Islam dah dalam Perang Badar. Kalau Islam, kenapa keluar pegang dengan orang Islam? Mudah saja. Dan Nabi SAW kenakan tebusan kepada dia ke tidak? Kenakan. Kalau dia Islam, kenapa dikenakan? Mudah saja. Di sini menunjukkan riwayat dia tu tak betul. Kalau kita pakai, kena pula kita situ. Banyak tempat lah yang kena. Sebab itu, nasihat saya lah kalau berkait dengan Ibnu Ishaq ni, senangnya tak usah pakai. Pakai yang lain. Sekarang ni sudah ada usaha ulama-ulama kita yang sangat besar maknanya kepada umat, iaitu mereka cuba membersihkan sirah. Cuba pakai yang itu. Bukan semuanya kita nak buat panduan. Tak perlu. Mana-mana bahagian saja dia bersihkan. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Melayu pun sekarang ni, alhamdulillah sudah ada. Baca yang itu. Itulah pilihan yang terbaik sekarang. Dan mereka pakai kaedah ulama hadis, baru selamat. Macam Dr. Dia Al-Umari, Al-Ushan itu, dan ramai lagi yang lain. Sudah ada di kalangan Arab. Yang kita yang tahu bahasa Arab boleh rujuk situ. Kalau dalam bahasa Urdu lagi banyak lagi. Ini usaha ulama-ulama kita yang cukup bermakna kepada umat. Dan ini semua berlaku dengan sebab adanya fitnah Syiah lah. Dari segi kebaikannya, ada juga kebaikan. Ulama buat kerja, kalau tidak tidur. Ya. Bagaimana pula kita daripada Syekh Hasan Al-Safa? Dia tu ialah macam-macam pendapat orang. Saya pun tak kenal sangat dia. Tapi daripada orang yang sebut tu, banyak perkara lah. Saya rasa boleh diikuti dalam internet apa kata orang tentang dia. Dan sedikit sebanyak yang saya tahu, teruk juga dia ni. Banyak perkara lah tentang Muawiyah, apa dia sebut tak elok lah. Jadi ini bukan cara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya.
Kalau ulama ahli sunnah wal jamaah tak akan kata begitu. Memang itu tidak dinafikan. Ya, betul. Bahkan ada orang yang kata dia tali baru Syiah. Wallahu alam, itu saya tak pastilah. Tapi dari segi cara dia tu nampaknya begitu. Nampaknya begitu, wallahu alam. Ya. Ya. Adakah di kalangan ulama umat Syiah menjadikan kitab Iman Bukhari dan Imam Sa'di sebagai rujukan atas dasar bahiyah? Oh. Syiah yang mana tu? Syiah yang Bukhari. Oh, tak ada. Tak ada. Mereka tak rujuk, tak ada. Sebab Syaukani apa semua pun dia rujuk pada Bukhari, Muslim. Bagi Syiah yang kita bincang ni, Syiah Imam 12 ni yang mungkin sudah dapat yang ni, kalau boleh dapatkan, ada rasanya di belakang ni. Syiah ini memang dia tak terima. Maka dia mengkafirkan Syiah Zaidiyah. Macam mana dia nak terima? Dia mengkafirkan Syiah Zaidiyah sebab menerima imam yang lain selain daripada yang mereka terima. Situ ya asasnya. Dia kena terima imam dia. Padahal adik-beradik. Apa ni, Muhammad Al-Baqir itu dengan Zaid itu adik-beradik. Tapi mereka tak boleh terima. Sebab ini bukan mengikut cara mereka. Kalau mengikut dia, ikut kena Muhammad Al-Baqir lah. Kenapa terima Zaid? Kenapa terima Zaid? Begitu. Mereka kalau terima imam yang lain jadi kafir. Mengikut Syiah. Ya. Ya, dia sebenarnya bergantung kepada kita umat Islam. Perkara yang pertama, kena ada kesedaran. Kalau tak ada kesedaran itu semakin terhakis. Dengan adanya dakwaan-dakwaan yang akhir-akhir ni kita dengar macam-macam tu, ini bahaya. Lama-lama dia akan jadi meluas dengan cara begitu. Tapi kalau kita sedar, kita tak terima dia, habis lah. Dia tak boleh guna dah. Modal. Ini modal Yahudi untuk memperdaya orang Islam. Dia guna topeng agama ni. Kalau kita dah kenal dia, kita tak akan kenal lagi. Dia pun rasa tak ada guna dah. Syiah ni tak ada guna. Sebenarnya dia adakan Syiah ni, timbulkan Syiah ni untuk menipu ahli sunnah. Bila ahli sunnah tak termakan dah, sia-sia saja senjata tu, dia akan buang. Dia boleh buang sebenarnya Syiah itu pun. Tapi sekarang ni dia nampak orang boleh makan lagi umpan tu. Ini sebenarnya terpulang kepada kita. Kitalah yang menentukan sejarah kita akan datang. Kalau kita terima mereka, terima baik sebagai Islam, alamatlah tu. Alamat kita akan dijajah. Mungkin minta jauh lah. Malaysia dia pun akan jadi seperti Iran, seperti tempat lain. Dengan macam-macam cara lah. Dengan cara dakwah ataupun dengan cara ketenteraan, pakatan antarabangsa seperti Iraq mereka kuasai sekarang. Mungkin. Nombor satu sekali kesedaran. Biar kita ada kesepakatan semua, biarpun berbeza. Saya tak kira dari segi apa-apa. Politik itu masalah lain. Saya tak kisah. Sebenarnya dari segi politik, nak pergi mari pun cerita, itu cerita lain. Masalahnya dakwaan itu cakap-cakap seperti itu, pergi ke tak pergi tak kira, cakap seperti itu, memperlekehkan, merendah-rendahkan orang yang cuba mendedahkan hakikat Syiah dan mengatakan secara terbuka Syiah itu Islam, saudara kita, ini permainan musuh saja. Ini bahaya kalau macam tu. Bagi saya tidak timbul masalah pergi orang politik, dia boleh pergi ke mana-mana, kita faham itu. Pergilah berapa puluh kali, beratus kali pun. Bukan soal itu, soal bercakap tu. Itu bahayakan umat. Itulah bagi saya. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya lagi mengenai Al-Hajjaj. Ya. Ada yang mengatakan Al-Hajjaj itu fitnah. Dalam masalah Hajjaj ini lebih banyak yang palsu daripada yang benar. Saya tidak menafikan
kemungkinan ada penyelewengan ataupun salah guna kuasa, kesilapan daripada orang seperti Hajjaj, dia bukan seorang sahabat. Boleh berlaku itu. Tetapi yang lebih banyaknya cerita yang dia ada-adakan tentang dia, itu yang kita kesian. Dan tak pernah ditonjolkan kebaikan dia tu. Siapa yang menghantar, bila, zaman mana? Pakistan sekarang ni, India sekarang ni jatuh ke tangan umat Islam zaman mana? Di bawah siapa? Hajjaj lah tu yang hantar Muhammad bin Al-Qasim untuk menakluk kawasan itu. Umat Islam di sana sampai sekarang, sampai bila-bila akan terhutang budi dengan Hajjaj? Kebaikannya tak pernah disebut. Kalau ada sebut pun, dia yang bagi apa baris dalam Quran itu. Itu kebaikannya. Sebenarnya itu bukan kebaikan. Cuba fikir. Dia akan menimbulkan keraguan. Betul ke tidak baris? Pula, bolehkah kita percaya orang yang zalim, yang jahat lebih daripada Hitler ni? Itu pemperangkap juga tu. Itu kebaikan itu. Yang sahihnya nampak baik, sebenarnya tidak baik. Sebenarnya tidak baik. Maknanya Quran ini tak sempurna. Sama sahabat itu tak sempurna. Baru pada masa itu baru sempurna. Dan disempurnakan oleh orang yang jahat, zalim macam tu. Boleh buat apa saja untuk kepentingan dia. Bahaya tu. Dengan sebab itu kita kena pakai yang sahih. Kenapa Anas bin Malik boleh bersama-sama dengan Hajjaj? Dia terlalu hormat kepada Hajjaj dan bersembahyang di belakang Hajjaj. Kita tengok juga yang itu. Kenapa Ibnu Umar begitu hormat kepada Hajjaj dan dia anggap dia sebagai pemimpinnya? Kenapa itu? Yang ada di dalam Sahih Bukhari. Masalahnya kita sekarang ini umat Islam tinggal Sahih Bukhari. Duduk baca sejarah tu. Itu yang jadi masalah sekarang. Ya. Ada lagi? Yang lain? Ya. Mengatakan bahawa kegagalan takrik sebelum ni seperti yang dilakukan Al-Qadawi sebabkan serapannya ketika bermuamalah dengan golongan Syiah itu sendiri, maknanya dia pergi bukan sebagai orang politik tapi sebagai orang agama. Dia pergi cakap tentang sunnah, tentang Syiah itu. Jadi ada pergaduhan dengan tak berlakulah takrib, tak berjaya. Sedangkan sepatutnya pergi dengan bacaan orang politik yang sebetul benda-benda yang sensitif. Saya tak nampak lah tu. Di mana sepatutnya betul lah Dr. Yusuf Al-Qardawi bertindak macam tu, betul lah. Dia tahu dia salah, dia tegur lah. Dan kalau tak tegur macam tu, nak tegur macam apa yang kita tegur? Apa yang kita tegur? Adakah kita tegur jangan bersama dengan Bashar, bunuh orang Islam? Itu terus berlaku sampai hari ini. Tak didengar pun nasihat kita. Kalau iyalah begitu, tak tahulah yang sebenarnya. Kalau iya, maknanya politik kita sia-sia saja. Betul dah Yusuf Qardawi, dia telah melaksanakan tanggungjawab dia. Dia tak mahu terima, nak macam mana? Sampai ke mana kita nak bertolak ansur? Sebab itu dia insaf, dia sedar. Dia pun terpedaya juga dulu. Selama mana dia terpedaya? Berapa lama orang duduk kata Yusuf Qardawi pun terima? Selama mana macam tu? Tapi akhirnya dia terhutang budi dengan saudara-saudara kita, puak-puak salafi yang di Arab Saudi. Nasib baik mereka ini lebih lama, lebih dulu lagi sedar daripada saya. Bagus kan? Baliklah ke pangkal jalan. Itu tindakan yang betul. Sampai bila kita nak bermuka-muka dengan dia? Dan apa kejayaan kita? Apa kejayaan? Kalau nak kira dari segi politik lah, apa? Yang apa ni di Yaman tu dengan Saudi berhenti? Terhenti kau sekarang atau tidak? Kalau tidak, apa kejayaan? Apa kejayaan? Kita nak cerita akidah kita yang betul, yang dia tak betul pun tak dapat. Yang itu pun tak dapat, sia-sia. Bagi saya lah. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Saya rasa cukup lah sekadar itu dulu.
InsyaAllah nanti petang nanti ada lagi. Setakat itulah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.